Waktu itu, ya, gue invest ke bisnis ikan mm -hmm. di Makassar nih. Mm -hmm. Investasi pertama gue itu, dan kegagalan pertama gue dalam dunia usaha itu uh, di ekspor, industri ekspor, ekspor komoditas ikan. Mm. Uh, gue ketemu partner di mana partner ini orang Korea, uh, kita berkegiatan untuk menjual komoditas uh, laut ke Korea. Mm. Nah. Mungkin karena kita masih muda, um, yaitu kita kita nggak melakukan riset developmentnya dengan baik, kita tidak mengukur uh, kapasitas kita. Itu gue di Makassar selama 2 tahun. Berarti lu gak, gak, gak ada syutingan mungkin. Gitu? Ada oh, paralel dan duit syutingan itu gue masukin sono lagi, duitnya oh. gue masukin sono lagi dan nggak pernah berhasil pak. We sing this song. Selamat datang di Mersroom kerja terus mati belakangan bersama gua Andri. Episode kali ini gua kedatangan nih temen gua. Wah, ini aktor papan atas. Wah, gila. Kalau lu nonton gadis Diskretek, ada Soekarno, ada Sultan Agung, terus ada ini Nightmares and Daydreams ya bro yang terakhir bro, ada Netflix. Bro yang Aryo Bayu. Apa kabar, brother? Waduh, keren-keren keren bro. Aduh, kran, 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 kran. Thank you udah ke sini lu, bro. Salam, bro. Bro, siap. Lu pemain film, bro. Gua langsung aja lah, bro. gue sambil lihat lihat ini ya. Wikipedia lu nih, lu aktor udah main film udah lama. Nih sini di sini gua lihat lu tuh main film tuh udah dari tahun 2004, Bro. 2004 ya? Gua udah lupa. Ini <tis kecil nanti> Wikipedia bener kan nih? Iya, <tis> <tis> <I> <tis> <tis> bener ya itu ya. Itu, itu. Faktual kan tuh ya. <tis> Gak tau nih siapa yang bikin. <tis> 2004 ya? Ah, 2004 mungkin eh iya, awal-awal gua ke balik dari New Zealand tuh 2004 dan mulai apa ya? Mulai coba-coba di film ya tahun segitulah. Tunggu, lu kan sekolah, kuliah di New Zealand? Gue dulu, ah, uh, keluarga gue sempat pindah ke New Zealand tahun 94. Kenapa pindah, bro? Hmm, kalau kata nyokap gue sih sesimpel dia pengen anak-anaknya bisa bahasa Inggris bro Lah Serius Terus akhirnya Emang kursus bahasa Inggris itu belum banyak tahun itu ya? Gak tau deh Dulu ada IELTS gak ya? Zaman dulu ya? Apa belum ada dulu, ya? Dulu tuh zaman zaman tahun segitu kan apa? LIA ya? T oh LIA ada? TBI TBI huh? TBI, TBI apa tuh? Ya, ada tempat ya. Oh gitu. The British Institute. Oh, iya. Oh, yeah. Iya, 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 Mungkin nyokap gue merasa dia pengen opsi yang lebih alternatif lain like, ya, langsung ke negara. Aja. Tapi misalnya gara-gara Inggris -gara doang, Bro. Itu sesimpel itu sih ya. Kosnya kan gede, Bro, nah, ke luar negeri. Gak kan tahu deh mereka mikirin trade-off-nya atau tidak mm -hmm. <laughs> mengenai kos, tapi eh ya, waktu gua muda sih gua sempet nanya kan, kenapa sih kok jauh-jauh kita harus pindah ke New Zealand kan? Teman-teman hmm, hmm. ditinggalin dan lain e, sebagainya. E, tapi e, e. ternyata ya dia jawabnya sih sesimpel biar punya sebenarnya nggak hanya baca Inggris sih biar punya apa ya biar bisa keluar negeri bisa lihat uh, negara yang berbeda nggak hanya dari Indonesia saja hmm. dan jadi bisa punya komparasi mungkin ya hmm. oke okay. awalnya cuma tiga hmm. hmm. tahun tri. hmm. Awalnya cuma tiga tahun, eh kebablasan. Uh, gue total 11 tahun, <laughs> adik gue 15 tahun, mereka masih di sana tuh. Masih di sana, hampir masih di sana, udah hampir 24 tahun. Berarti. Oh iya, bokap nyokap juga masih di sana? Banyak gue di sana. Oh man, Heeh. <laughs> Jadi <laughs> ini dong permanen resident tuh, PR, PR. Oh, PR. PR. Oh. Juga, PR. 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 juga PR. Oh, PR. Gue juga PR. Heeh. Oh, kita eh ya. uh, tahun berapa ya? Setelah enam setelah 6, ta 6 tahun lah, Bro, hmm? dapat PR tuh. Oke. Okay. Hmm. Oke. Okay. Dulu masih gampang ya, sekarang udah ribet ya. Sekarang ribet ya. kan sekarang Oke. agak susah Iya, iya, iya. Ya. Tapi berarti ini, bokap lu sama nyokap lu? Ini dong, ada pekerjaan baru, buka bisnis atau apa? Eh, uh, akhirnya mereka buka usaha. Oh, akhirnya buka Jadi usaha. mau nggak mau gitu ya mungkin setelah tiga tahun planningnya hmm, kan awalnya mungkin mereka udah punya savings. Mm -hmm. uh, waktu itu kalau nggak salah bokap gue sama nyokap gue masih punya properti di Indonesia dan uh, setelah 3 tahun mm -hmm. uh, selesai sebenarnya bokap gue juga ngambil S 2 sih di masters gitu. Oh sambil uh, sekolah. Sambil sekolah okay. uh, Dia kerja di perusahaan Jepang udah lama 15 tahun dia juga merasa bosen mm -hmm. uh, dan dia pengen coba hal baru lah. Mm -hmm. uh, nah akhirnya pas uh, bokap gue juga kesana kita rame-rame kesana bokap gue mulai kuliah dan selesai hmm. selama tiga tahun itu hmm. dia juga merasa nih anak-anaknya udah mulai sekolah dan kayaknya malah nggak apa-apa deh diterusin aja sekolahnya uh, dan setelah itu akhirnya ya mau nggak mau akhirnya bokap gue menjualah properti yang di Indonesia dan hmm. uh, mulai bertahan hidup dan akhirnya sampai titik di mana mau nggak mau kita harus self sufficient ya hmm. dalam arti uh, harus bisa menafkahi keluarga ya coba usaha. Hmm. Jadi usahanya hmm. uh, waktu itu punya toko furniture. Toko furniture. Jadi barang-barang hmm. di dari Bali waktu itu dikirim ke ke Hamilton ke New Zealand mm -hmm. dan buka toko mm -hmm. selama setahun mm -hmm. ya gue jaga toko tuh setiap hari kan bosen banget nggak ada orang datang gitu kan Terus ada ada <laughs> Hamilton kan kota kecil bro. kecil banget kan cuma di, ada empat lima puluh ribu di, di New Zealand di Hamilton pula lagi betul kota nomor empat <laughs> ya kan jadi lalu-lalang tuh orang ya itu itu aja gitu <laughs> yeah, kan yeah. kenal kenal juga gitu tetangga mm. jadi ya itulah pasarnya pasarnya kecil jadi mm. uh, mau tidak mau tutuplah gitu uh, toko apa toko furnisernya sama oh. handicraft juga lah ya ada hmm. ada kerajinan kerajinan hmm. tangan gitu hmm. dari hmm. Bali hmm. Dan itu selama setahun dan dan ya setelah stop itu mau nggak mau ya kita harus mikir lagi gua gimana nih mau hidup akhirnya kita be, ini bokap gua berpikiran untuk beli food truck beli food caravan kalau lo keluar negeri yeah, yeah, ada yeah, kayak yeah. food food caravan kayak food truck yeah, itu yeah, akhirnya kita yeah, yeah, beli itu dan itu entry gue ke dunia entrepreneurship justru di situ umur jualan 11 gitu? tahun kita jualan Asian food bro oh. jadi the typical immigrant family story mm -hmm. uh, kita ke sana uh, ya coba untuk survive dan akhirnya juga di sana kita punya food truck eh uh, nyokap gue nggak bisa masak gue nggak bisa masak bokap gue adik gue kita semua nggak bisa masak dipaksa untuk bisa masak dan kita jualan Asian food literally nggak ada yang bisa masak tapi nggak ada yang bisa masak kita tapi kita dipaksa kita mau nggak mau kita harus belajar masak kita dan kita itu kita <laughs> dan kayak gitulah selama 11 tahun lah akhirnya mereka jual itu dan mereka yeah. punya kafe dan akhirnya sempat punya restoran lah gitu lah, oh oke okay. tapi mm -hmm. lu di sana sekolah gimana bro Sekolah Lu? di high school ya. Iya. Adaptasi gampang atau gimana? adaptasinya dulu uh, mungkin cepet ya kalau ngomong bahasa. Mm -hmm. Gue inget gue nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Eh tiba-tiba setelah tiga bulan kok gue mulai paham gitu. Mm -hmm. Dan pokoknya setelah tiga bulan gue inget banget uh, di bulan kedua gue setelah pulang sekolah gue ngomong ke nyokap gak gue, merasa insecure karena hmm. gue nggak ngerti mereka ngomong apa gitu dan nggak hmm. nggak paham juga <laughs> di kelas ini kelas cuma diem doang gitu kan, tapi nggak tahu kenapa di bulan ketiga tiba-tiba udah mulai bisa ngerti mereka ngomong apa dan mulai bisa paham hmm. bahasa Inggris dan dan akhirnya mulai berani untuk bisa reciprocal ya, mulai hmm. berani untuk bisa membalas ya, percakapan ya, ya, dan ya, ya, ya. setelah enam bulan lancar. Yeah. Itu nah. itu lucu banget itu kalau ngomong bahasa dan apalagi anak-anak uh, yang -anak ke masih kecil ya. Yeah. Waktu itu kan gue masih umur berapa ya? Uh, I don't know. 10 years old. Mm -hmm. Masih umur sepuluh tahun dan cepat sekali daya resapnya gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi uh, sekolah mungkin pengalamannya itu sih yang yang jadi kayak apa awal-awal uh, agak terintimidasi karena nggak bisa nggak bisa bahasanya gitu. Mm -hmm. Kan kita orang asing kan ya. Mm -hmm. "Di mau nggak mau, Bro." gitu. iya iya iya. Berarti karena lingkungan ya lingkungan itu cukup membentuk juga ya kecepatan hmm. daya resapnya juga hmm. ya. Tapi Atau ada kan, ini nggak sih perasaan kayaknya wah oh, gue gak bisa begini nih kalau begini gue kayaknya bakal dijauhi dari pergaulan Dulu mungkin karena gue masih kecil ya itu kan masih di high school ya. ya. Jadi kayak ya. adaptasi aja sih kan mau gak mau kayak dicemplungin aja ya hmm. Jadi kan yaudah kamu harus sekolah ya kita sekolah hmm. ya duduk di kelas nggak uh, ngapa ngapain celingak-celinguk ya hmm. abis itu ya pelan-pelan lah uh, ya kurang lebih tiga bulan itu mulai bisa memahami enam bulan sudah bisa uh, reciprocating kita udah bisa membalas hmm. menjawab gitu nah setelahnya itu udah udah santai gitu tapi hmm. lu sekolah secara akademis bagus gak sih lu siswa <laughs> berprestasi gak di sekolah sangat tidak <laughs> gue sangat tidak berprestasi <laughs> um, enggak sama sekali sama sekali beda sama adik gue adik gue sangat berprestasi gua tidak gue lebih Uh, seni ya Gue lebih suka seni mm. Terus mungkin di high school gue lebih suka ngeband Dulu gue punya band punk mm -hmm. uh, Lebih suka skateboarding mm -hmm. Lebih nggak masuk kelas <laughs> 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 Jadi kalau misalnya sama teman-teman tuh Ada kelas mm -hmm. yang eh, Kalau bahasa New Zealand namanya wagging Wagging class ya mm -hmm. um, Ya Kelas yang kita mm -hmm. Yang males lah kita jadi cabut sekolah gitu ya Cabut yeah, kelas gitu yeah, yeah, ya Udah udah yeah. akhirnya Malah naik sepeda kemana gitu oh, Jadi okay. gua secara School wasn't a Enggak sih enggak apa ya tidak bukan tempat di mana gue merasa gue belajar gitu nggak tahu kenapa weirdly oke okay. walaupun sekolah new schooling system New Zealand itu memang sangat rapi sekali dan sangat strategik sekali ya mm -hmm. bahwa sekolah-sekolah di Selandia Baru itu mampu memberikan uh, daya kepada anak-anak yang berada di situ mm -hmm. dalam arti kan uh, begini Sekolah itu ada lima mata pelajaran kan nanti yeah. di Selandia baru. Jadi mm -hmm. ada kayak matematika, bahasa Inggris sama Sains itu udah mandatory, mm -hmm. obligatory kan udah harus diambil. Mm -hmm. Nah, terus uh, pas umur 13 ke atas, jadi es, mulai SMP, SMA ya, mm -hmm. boleh milih men uh, seni atau arts atau musik atau arts in the arts yeah, field yeah, ya. Yeah, yeah, yeah. Nah, gue lebih condong squad di sini nih. Yeah, jadi kalau ada kelasnya bahasa Inggris, ya ah, gue cabut. <laughs> main sepeda <laughs> uh, terus <laughs> pas ada kelas seni aku ah, baru balik lagi mm -hmm. gitu. <laughs> Uh, dan akhirnya gue lebih ke situ sih. Jadi kalau hmm. ditanya lu student yang berprestasi sebenarnya <laughs> tidak. Tapi bokap cokap lu gak masalah tuh lu. mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu juga Oh nggak berprestasi. Hmm. Hmm, enggak tuh mereka support support aja kali ya. Fine fine aja. Fine fine aja dan nah, mungkin karena hmm. kita juga uh, di sana tuh kan. Bisa dikatakan second class citizen ya yeah, kita yeah. keluarga migrant hmm. di mana ya mungkin mereka sibuk dengan kita menafkahi anaknya oh, yeah, yeah, gitu. Yeah, Jadi kelas pekerja, lah, kelas pekerja ya, gitu ya. Yeah, yeah. Nah, walaupun bokap gue di Indonesia juga kerja korporasi yang belum main gitu, hmm. tapi ya beliau memilih untuk lebih mendidik anak-anaknya seperti itu juga sebabnya kita kayak selandia baru gitu ya. Jadi mereka mungkin karena bekerja jadinya nggak terlalu They did pay attention, tapi nggak nggak kayak mem, harus mengharuskan gua, kayak typical Asian hmm. family kan, yang kayak hmm. kamu tuh ranking harus, uh, sekian sekian gitu, enggak sih? Hmm. Enggak hmm. ya enggak. Iya, iya, menarik ya. <laughs> Berarti bisa dibilang bokap nyokap lu emang ke New Zealand itu. Ini for the sake of their children ya. I think for the sake of the children mm -hmm. itu that's a, an amazing sacrifice. Karena kan bokap gue juga selama 15 tahun itu uh, di perusahaan Jepang juga posisinya udah tinggi mm -hmm. kayaknya gajinya dulu dolar juga sempet. Yeah, yeah. Terus uh, nyokap gue juga dia punya sekolah. Dia dia juga ada family bisnisnya lah sama keluarganya nyokap gue juga. Mm. Dia dulu uh, kepala sekolah juga waktu itu di sebuah sekolah nggak hmm, hmm. boleh nyebut brand ya nyebut brand juga nggak apa-apa bro oh ya, Montessori awal-awal dulu tau Montessori oh, iya, iya, ya, iya, ya dulu awal-awal iya. tuh nyokap gue bisnisnya itu waktu Montessori belum banyak Heeh. Hmm. ya kita beli sempat beli franchise nya oh, okay. nah nyokap gue kepala sekolahnya di situ iya, yeah, yeah. uh, terus ya udah their life was great mereka punya teman mereka punya kehidupan hmm. mereka juga bisa dikonsiderasi sukses gitu tapi yeah. ya itu nyokap gue merasa kayaknya coba deh kayaknya anak-anak coba ke luar negeri deh biar biar beda aja mungkin terus pas bokap gue juga merasa ya ini 15 tahun udah lama kali ya di in this corporate uh, culture gitu mm -hmm. Akhirnya ya mereka berdua pindah dan mungkin pas aja dia baru ada opening kali ya waktu mm -hmm. itu mereka kan lagi minta banyak penduduk yeah, gitu ya, ya makanya iya. eh, mendapatkan pr waktu itu juga gampang ya udah mm -hmm. akhirnya new zealand was the option dan gue merasa beruntung sekali orang tua gue mengambil keputusan itu nih gue sama adik gue, hmm. gue merasa beruntung sekali. walaupun hmm. bisa dikatakan, kehidupan kami di sana tuh uh, tidak kayak umum ya. kita bekerja tuh gue, adik gue, bokap gue sama nyokap gue gila. kita motong daging apa itu benar-benar kayak hmm. an, a migrant family yeah. yang di waduh capek lah waktu itu. Yeah. 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 tapi yeah. itu yang memupuk gue lah istilahnya, yeah. dengan disiplin disiplin atau bisa disebut fundamental fundamental untuk bisa apa yang meraih apa yang kita impikan yeah. yeah. gitu. Yeah. Dan Konon lu pernah kerja di restoran Thai, pernah bapak? dulu itu salah satu. <laughs> Bayangkan seorang Aryo Bayi kerja di restoran Thai apa? Nyu nyu nyuci. Ya? Iya itu restoran namanya Thai Village man. Thai Village. Thai iya. Village hmm. itu yang punya juga mereka baik-baik sih. Hmm. Uh, jadi i bi uh, yang punya bininya orang Thailand, uh, suaminya orang New Zealand. Hmm. Terus pekerjanya semua Thailand, cuman gue doang di Indonesia. <laughs> uh, tapi karena kita Southeast Asian gitu ya, yeah, jadi yeah. nyambung aja gitu. Hmm. Jadi waktu itu gue umur berapa ya? I think I don't know if it was fourteen or fifteen selama satu tahun dan uh, teman-teman gue juga previously sempat juga kerja di situ, makanya gue juga mm, tahu mm. tempat itu karena lowongan dari referensi teman yeah, gue yeah, yeah. Anyway, it was a quick buck lah ya. Mm -hmm. uh, dalam arti um, waktu masa itu gue juga ada keinginan-keinginan untuk beli sebuah barang mm. dan mungkin nyokap bokap gue juga merasa kayak ah ini barang gak penting ngapain sih mau beli ini gitu. Yeah, Tapi gue pengen yeah. banget ya mau gak mau gue harus kerja dan itu sangat umum di Selandia baru. Di saat kita bekerja mm -hmm. tidak ada semacam pandangan bahwa atau persepsi mm -hmm. apa yang kita kerjakan itu tidak punya apa ya punya nilai status. Mm -hmm. Itu yang menarik dan itu yang gua uh, apa ya, gua tan, yang tertanam sampai hari mm -hmm. ini. Mau lu kerja menjadi cuci piring atau in the sea level uh, switch mm -hmm. I think principally speaking, kalau kita ngomong disiplin, kita ngomong uh, apa ya aspek-aspek uh, kecil itu itu apa ya um, menjadi menjadi apa ya uh, menjadi salah satu uh, apa ya gue susah menyebut katanya ya mau end the sea level atau sampai <coughs> di pe, hmm. apa cuci piring pun hmm. itu coba the flow of the restaurant hmm. kalau gue tidak ada Flow of the restaurant itu akan hancur, ya kan? Karena ada missing point. Karena itu. ada missing point. Hmm. Jadi what what I'm trying to say is that hmm. walaupun kita merasa bahwa secara status, oh cuci piring itu dianggap mungkin persepsinya itu hmm. baik atau tidak baik, yeah, yeah. tapi ini kan komponen integral hmm. dengan flow mekanisme perusahaan atau hmm. atau kegiatan aktivitas perusahaannya hmm. itu yang gue belajar. Jadi whether you're in the C-suite and also whatever uh, uh, struktur hmm. itu ya. Hmm. Uh, penting untuk kita tahu juga gitu loh hmm. uh, apa namanya structurally speaking lah. Gue gak tahu deh ini <laughs> make sense gak <laughs> tuh apa lu harus edit juga nih. <laughs> Masuk gua jangan malu lah gitu. Gua gak pernah malu dari situ bro. Intinya yeah, itulah yeah, ya. Yeah, yeah. Nah, terus lu kuliah ambil jurusan apa nih? Eh uh, gua gue sempat gua kuliah tapi gua akhirnya drop out. Lu drop out? Iya. Eh uh, gua ambil kuliah, jadi gua dapet kesempatan umur 17 tahun untuk ke Inggris untuk uh, teater, okay. dan itu gue dapet kayak semacam scholarship fund art, art scholarship mm -hmm. untuk kesana uh, itu selama total durasi gue di London setahun lebih mm -hmm. dan di sana gue juga belajar uh, Shakespeare lah ya gue belajar teater itu itu sebenarnya uh, salah satu kenapa gue akhirnya punya ketertarikan di dunia keaktoran dan dunia seni peran mm -hmm. dan dunia seni in general Nah pas gue balik, um, gue masuk tuh kuliah, gue ngambil bisnis, dan gue merasa kayak gak, it wasn't me. Sedangkan <laughs> uh, bokap gue hmm. MBA, bokap gue juga ngambil ekonomi, yeah, yeah, yeah. adik gue yang gila triple major, double degree. Yeah, yeah. Uh, dia wow ya, adik gue lawyer juga di Perancis. Uh, sedangkan gue I'm not really interested at that time mm -hmm. uh, academic uh, academic infrastructure gitu mm -hmm. nggak tahu kenapa mm -hmm. uh, ya udah jadi akhirnya gue malah uh, gue memutuskan untuk tidak kuliah dan gue drop out dan gue terbang ke Indonesia untuk berusaha menjelajahi dunia seni peran tapi nekat juga berarti kan gini ya gue coba ini ya yeah. gua coba gue breakdown ya berarti lu dari itu lulus SMA, mm -hmm. lu ke London dulu, ya, yeah. London dulu, ya, yeah. buat belajar, ya, yeah. berarti selama lu sekolah itu lu memang udah tertarik dengan dunia seni peran. Selama di high school, gue sudah tertarik dengan dunia seni dunia peran. Seni peran. Dan gue tahu kayak kekuatan gue kayaknya di sini gitu. Oke. Okay. Berarti lu suka ikut teater-teater juga tuh perjuangan teater Betul. di Betul. lagi SMA tuh ya. Mm. Teater dan musik, ya. Teater dan musik. Siapa yang memang yang menjadi itu inspirasi lu? inspirasinya karena uh, gue bego di yang lain-lain. <laughs> <laughs> Jadi misalnya idola aktor idola ada gitu. Ada tuh film yang film yang bisa kan ada orang nonton kok gue ya? nonton gua gak ini, gak ini Lala Lalan. Semua uh. jujur datang karena gue tidak memiliki kompetensi di saat itu mm -hmm. uh, untuk apa ya untuk bisa serap kayak misalnya matematika atau sains gue merasa gue tidak jago di saat itu mm -hmm. uh, jadinya gue kayak aduh gue jagonya di mana sih mm -hmm. ini waktu masih di SMP SMA ya mm -hmm. nah karena sekolah schooling system New Zealand tuh sangat bagus menurut gue mm -hmm. untuk uh, mengeluarkan bakat-bakat anak-anak yang sekolah di situ mm -hmm. ya udah akhirnya gue ngambil kelas-kelas seni gue ngambil fotografi ternyata nilai gue bagus gue mm -hmm. ngambil kelas mebel mm -hmm. ada kelas Mabel bro Mabel. kelas mebel ya Mabel itu. Uh, Mabel bikin bikin, bikin uh, ini, uh, bikin oh, furniture. Iya yeah, yeah, furniture. Itu ya. ya, ya Mabel ya. Iya Mabel, furniture, Meja, bikin meja gitu gitulah. Hmm. Ya, itu ada. Hmm. Terus ada kelas metalwork, belajar solder, belajar pakai oh, oh. apa? Uh. Kok solder sih, uh, belajar pakai apa yang kalau menyatukan besi. Apa tuh? ngelas, 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 belajar ya, ngelas. ngelas, ngelas uh. Gue belajar men. Uh. Dan itu bagi mereka uh, justru part of uh, apa ya? Part of uh, finding bakat-bakat anak-anak. Jadi hmm. itu menjadi Uh, subjek yang memang di ini ya bukan uh, subjek utama ya mm -hmm. bukan ekstrakurikuler ya. ya kalau di sini kan jadi ekstrakurikuler nah itu dia akhirnya banyak anak-anak yang juga akhirnya kuliah mereka merasa kok gua kayaknya apa ya merasa masih mencari juga kan mm -hmm. dan setelah selesai kuliah pun mereka dapat ijazah eh kerjanya tempat lain yeah. gitu kan jadi yeah, yeah, yeah. sekolah itu kayaknya memang kayak tempat mencari bakat mm -hmm. bukan mm -hmm. untuk tujuan akademis mm -hmm. nah itu yang berbedakan mungkin ya oh, uh, yeah. New Zealand sama mungkin sekolah-sekolah di luar New Zealand kali ya? Iya, nah, iya, tau. Iya, 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 Gitu sih, iya, jadi basically iya, iya. ya kita tarikan gue di dunia sini karena... ya fortunately gue masuk ke sekolah sistem seperti itu men. Jadi, inspirasi dari mana? I think justru karena gue masuk secara struktural ke dalam sistem hmm, ini. Hmm. Gitu. Iya iya iya, enggak yang ini ya lu nonton apa, film. Oh, gue pengen nih jadi kayak dia gitu. Iya, mungkin podcast lu dulu belum ada. Kalau podcast lu dulu ada, gue nonton podcast lu Gue, harus jadi kayak Andi gimana nih? <laughs> Terus masuk deh gue ke kelas teater. Kelas <yikitan> <laughs> podcaster kali ya. <sikitan> <sikitan> ada ada master class-nya, ya Bro. Iya, kelas kelas ini, kelas interview, talk show, talk show. Bener. Oh, gitu, Bro. Jadi emang <sikitan> karena sebuah sistem lu masuk di situ dan lu dikasih pilihan dan lu enjoy akhirnya lu explore ya basically basically karena itu jadi mm. uh, fasilitasi ya yeah. nah, kan oh, kita yeah. difasilitasi oleh uh, oleh mm. negara ya mm. oleh Tandean mm. Baru di saat mm. itu jadi menarik juga ya bahwa ya ini juga bisa menjadi mirroring juga ya mm. bisa jadi refleksi buat kita di Indonesia mungkin iya, yeah. mm harus -hmm. yeah, yeah, yeah. yeah, how, how was London bro lu London belajar, was belajar interesting gue belajar teater di London bersama Royal Shakespeare Company mm -hmm. uh, yang bisa dikatakan tuh elit-elitnya aktor mm -hmm. untuk ngomong uh, Shakespeare ya yeah, yeah. ibu guru-guru gue mereka terus akhirnya gue juga um, be apa manggung juga di mm -hmm. uh, Shakespeare's Globe Theater mm -hmm. waktu itu yang berada di London uh, menarik sih menarik uh, itu apa lah ya seedingnya itu di situ mm -hmm. uh, dan kalau kita ngomong ke aktoran, ternyata keaktoran itu uh, secara teknis ya metodologinya itu bukan kayak belajar keaktoran saja, mm -hmm. tapi kita juga harus belajar uh, sedikit mengenai oh, antropologi lah atau sosiologi, kita harus belajar politik, okay. teologi, agama. Mm -hmm. Jadi apapun yang mengkomposisikan manusia, mm -hmm. kompositnya apa kita harus belajar. Karena kan kita uh, tesisnya kan kita harus belajar kemanusiaan. Iya, tapi Kita, kan lu pas sekolah tadi lu bilang lu belajar mereka males, itu baca lu bro, antropologi, sosiologi nah, itu kan ilmu bro. Oke, okay, ini pertanyaan yang menarik menurut gue. Lucu ya, di saat gue hmm. dihidangkan langsung pelajaran-pelajaran hmm. yang mungkin um, bu, di saat itu gue anggap wah oh, ini ribet kok gue gak ngerti. Hmm, hmm. Tapi di saat gue belajar keaktoran hmm. dan gue mendapatkan logiknya lewat keaktoran atau seni peran. Yeah. Gue lebih gampang menerima antropologi karena gue ngeliatnya dari sisi manusianya. Jadi, gue udah punya point of reference oh, sebelum gue masuk, okay. daripada gue dibombardir sebuah subjek hmm. yang kayaknya sebentar ini gue mengerti. Ini gimana ya? <laughs> 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 ya kan, ngerti, ngerti, Jadi, kalau jadi lucu bahwa dari keaktoran gue malah lebih akademis gitu, hmm, hmm, ironinya hmm. gitu ya. Dari keaktoran, gue mau nggak mau belajar geopolitik. Hmm. karena peran-peran misalnya kayak Soekarno, gue belajar mengenai sistem monarki, iya, mengenai sistem-sistem iya, iya, iya. sistem, uh, atau paham-paham ideologi hmm. uh, banyak lah. Jadi dari keaktoran ternyata malah gue bisa lebih paham hal-hal yang di luar keaktoran gitu. Karena lu harus memahami dan ngulik peran dan situasi yang ada di cerita itu. Kan? Betul, betul. Dan ini sama, kita, sama kayaknya mungkin kalau di dunia lu ya kita menganalisa usaha ya yeah, yeah. saya bisnis gitu kan kita yeah, gitu yeah, juga yeah. ada analyticsnya ada yeah. matriksnya, dan ada indikator-indikatornya karena intinya kan kita pengen perform yeah. kan yeah. sama juga gue performing mm -hmm. dan performance itu kan juga uh, ada beberapa indikatornya mm. jadi ada beberapa disiplinnya yeah. ada methodsnya mm. ada rumusnya dan lain sebagainya ada parameternya mm. jadi sebenarnya sama saja kalau kita ngomong dunia seni oh, gitu yeah. jadi kita sedang mengartikan apa yang abstrak kalau kita lo ngomong pasar abstrak apa ya mereka suka apa ya, yeah, 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 ya kan yeah. value proposition yang pengen apa janji yang ingin kita promise ke mereka apa ya, bisa mm -hmm. Ap resonate? Apakah oh, mereka yeah. punya alasan untuk percaya the reason, what's the reason to believe misalnya? Mm -hmm. Kan sama aja dari karakter, yeah. jadi ada ada korelasinya ternyata juga pak Mana, sama dunia usaha pak. Rasanya memang belajarnya nggak hanya sekedar bagaimana caranya acting ya. No, itu yang menurut gua Kan ada, oh, ya? ada, kan ada sekolah acting ada, ya? Ada, ada sekolah, sekolah acting pasti ada. Hmm. Dan itu ada S1 sama S2 nya pak, hmm, okay. kalau di luar. Di hmm. Indonesia juga ada ya, di IKJ ya. Hmm. Ada beberapa sekolah hmm. juga kayaknya. Tapi mereka belum melihat uh, kepentingannya. Hmm. Misalnya, hmm. Hmm, kemarin gua juga ketemu sama seorang teman. Hmm. Teman gua ini bisa dikatakan, uh, dia sudah pada level tinggi. Hmm. Uh, posisinya tinggi, uh, secara finance juga dia sudah lebih dari, sudah sukses lah ya. Hmm. Tapi dia punya kecenderungan untuk uh, mungkin kadang-kadang merasa tidak percaya diri dan lain hmm. sebagainya. Hmm. Nah, itu kan harus dikaji, berarti apakah ternyata secara intellectual quotientnya sudah terisi atau sebagai... Business person gitu ya, mm -hmm. tapi emotional quotient-nya belum terisi, jadi nggak pede juga ngomong sama yeah. uh, timnya betul, betul. atau mengeksekusi sebuah mm -hmm. uh, idea mm -hmm. atau whatever. Jadi ternyata mm -hmm. ada quotient- quotient lain yang harus diisi juga, gitu betul. salah satunya emosi, dan uh, kami mm -hmm. uh, sebagai aktor dan uh, gua khususnya di saat gua sedang berproses atau menganalisa medium gua atau nilai kesenian gua, which is mm -hmm. ya mm -hmm. kami bergerak, bergerak seperti ini juga di... Mm -hmm. Rada, iya. ya disebut kompleks iya. Hmm. Tapi sebenarnya tujuannya sederhana untuk bisa memahami hmm. uh, orang yang sedang kita hmm. perankan iya. sama kayak kita memahami pasar atau iya, target iya. market yang sedang kita iya, iya, iya. kita tuju. Iya. Pantesan nih kalau gua ngeliat aktor-aktor yang juga keren ya bro, yang udah hmm. di juga main teater ya di yeah. Inggris London kayak yeah. Christian Bale, Tom Hardy. Gila Christian Bale, gokil banget bro, yeah. itu salah satu yeah. inspirator gua tuh Christian Bale. Yeah, iya berarti kan memang mereka juga melakukan apa yang lo lakukan kan? Iya yeah, me memang ya uh, ya yeah, yeah, disiplin ya. Hmm. Jadi one thing metodologi itu bisa hmm. bebas ya. Hmm. Ada orang yang tidak sekolah bisnis tapi menjadi businessman sukses. Yeah, yeah, yeah. Ada oh. orang yang ngambil kelas di Harvard tapi tidak jadi apa-apa. Hmm, hmm. Bahkan ada salah satu penulis buku tuh ya, hmm. uh, yang dia ngomong juga daripada lu investasi 200 ribu dolar atau 300 ribu dolar di dalam sekolah, mungkin mendingan lu langsung buang itu aja ke to your own first business. Hmm. Argumen dia yeah, gitu kan. Yeah, yeah. Jadi uh, secara teoritikal mereka paham, tapi secara empiris, hmm. pengalaman juga hmm. bisa paham juga yeah, gitu yeah, kan. Yeah, Ini yeah. dua dua hal yang berbeda juga hmm. kan. So Ya, yeah, like Christian Bale and uh, let's say Tom, Tom Hardy, Hardy atau yeah, itu mereka punya disiplin yang sama mm -hmm. bahwa empirically speaking mereka juga punya pengalaman yang 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 bisa memupuk mereka menjadi aktor yang hebat dan juga teorinya mereka aplikasikan mm -hmm. jadi disiplin disiplin ini yang mereka apply lah to their artwork mm -hmm. gitu jadi seni yeah, yeah. bukan sekedar mungkin pemahamannya bukan sekedar oh ya seni itu apa sih seni itu ya. cuma warna atau ya, ya, ya. seni itu cuma acting doang acting acting itu apa ya, sih ya, definisinya ya, 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 ya kan ya, ya. gitu gitulah jadi irisannya banyak bro gila. <laughs> ya. gila. 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 makanya tuh dia bilang main film gampang tuh gila beda banget loh susah sih main susah ya. dan dan kalau misalnya mau tanya main film gampang tanya dulu sama saudara hmm. saudara coba anda jadi aktor, <laughs> atau vice versa ya? Iya, 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 jadi balik. Iya, hmm. karena juga rumit, Pak. Hmm. rumit, tapi yeah. dari kerumitan itu kita dapat apa ya? Essence-nya atau atau, atau Substance-nya di yeah, sini? Yeah, iya, yeah. iya, Oke, okay. lu pulang ke New Zealand kan setelah setahun ya di London ya? Iya, yeah. setelah setahun di London, lu pulang ke New Zealand tapi akhirnya lu drop out. <laughs> lu berapa tahun mati kuliah di New Zealand bisnis? Berapa bulan doang Jake? Berapa bulan doang? Iya, iya, Jake. Agak wow. lama-lama, gue langsung gini, ah, gue bosen nih, <laughs> <Gua> cabut <laughs> Tapi karena mungkin di saat itu uh, interest gue berbeda, yeah. appetite gue berbeda. Mm. Sekarang, waduh, gue juga I love to learn. Mm. Nah, yeah. Tapi, tapi itu took me-39 years, gue <laughs> gue sekarang mau 40 puluh ye. yeah. ya. Jadi, ya, itu took me-... that long untuk memahami mm. uh, the importance of this mm. di saat itu. Urgensinya tidak ada yeah, 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 yeah. nggak important bagi gue dulu mm -hmm. Dulu yang important adalah oh, Gue pengen berkarya lewat medium Kaktoran, gue pengen yeah. main musik Dan menyuarakan Bahkan dulu menyuarakan anti establishment yeah. Anti kapitalisme yeah. Bahwa this monetary system itu juga sebenarnya it's a bit of a fake system, ngomongin fiat currency, ini duit cuman apa, ya gitu-gitulah bro jadi, dulu masih gitu e, ya petaetnya e, e, tapi kenapa ke Indonesia bro? emang di New Zealand secara peluang jadi aktor lebih susah atau gimana? Uh, kayaknya New Zealand it's a good uh, it's a good petri dish ya mm. it's a good grounds juga sih untuk ke -aktoran. kan banyak juga aktor-aktor New Zealand yang berangkat ke mm. Hollywood gitu mm. atau ke Australia terus ke Hollywood gitu mm. tapi gua merasa waktu itu gua nggak tahu akar gua Oh, oke. Okay. Selama 11 tahun gue di sana, gue merasa kayak uh, ini. I, I was a Kiwi. Uh, gue nggak punya teman Indonesia. Mm -hmm. uh, all my friends were Kiwis, mm -hmm. and um, I knew uh, New Zealand values. Mm -hmm. I know mm -hmm. uh, Kiwi values, gitu yeah, yeah, ya. Jadi, yeah, yeah. gue nggak tahu Indonesian values. Akhirnya, I decided to, you know what? I just want to go to Indonesia untuk juga biar gue bisa tahu akar gue. So itu. Jadi gua balik ke Indonesia, dan karena salah satunya adalah gua pengen tahu budaya gua Ini suka kayak gimana sih Tahun berapa lu balik ke Indonesia? 2004 2004? Iya 2004. 2004 2004 ini udah lang, udah dapet, ini Bangsal 13 kan film pertama lu ya? Oh iya itu akhir akhir tahun kayaknya Akhir tahun 2020. Iya 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 Tunggu Berarti awal-awal gitu. lu gini ya, yeah. lu nyampe Indonesia nih Nyampe Indonesia, itu nyampe satu tahun sebelum gua umur 19 tahun Oke okay, nyampe Indonesia, terus? Yeah. Lu kan tadi bilang lu gak punya temen Oke okay. You don't know anyone Oke okay. yeah. Terus gimana caranya? Kebetulan gue punya Nah ini juga, kadang-kadang kita nggak boleh sombong mm -hmm. Bahwa ada Alam tuh kadang-kadang bekerja juga ya hmm. Membantu kita gitu ya hmm. uh, Gue punya sepupu Oke okay. Nama sepupu gue itu nama Wulan Guritno Iya, iya gue Katanya sih dia famous, katanya gue gak tau Iya, iya, iya Katanya dia famous banget Bulan tahun segini udah famous ya Bulan kan dia waktu itu orang kita sekeluarga juga sangat ini kan Wow, gila ya, dia bisa dapat apa dulu Senator uh, Pondogin uh, atau apa kan at that time She was famous when she was 14, by the way So anyway uh, datang Indonesia tidak pu, tidak tahu landscape-nya seperti apa, horizon-nya itu nggak tahu kemana. Uh, gue sempat tanya Ulan, uh, gue manggil dia Mbak karena dia tertua dari hmm. uh, dari uh, pas pupus pupu hmm. hmm. Mbak Ulan, ini aku kemana ya aku beli catat gini gini, gini gini terus dia ngasih tahu sih, iya ini dia hanya memberi uh, apa ya namanya ya buka uh, jalan ah Gak buka jalan sih dia memberi arah aja mm -hmm. memberi arah ini aja ini aku kalau ini ada ini, ini main di di PH ini mungkin kamu bisa aja ke situ coba oh, oke okay. Uh, dan gitulah dia waktu itu juga saya itu sangat sibuk dia dengan mm -hmm. uh, sinetronnya dan mm -hmm. juga waktu awal awal karir di, di saat itu dia lagi sibuk banget mm -hmm. jadi uh, dia hanya bahkan nggak ngasih nelfon atau apa cuma ngasih tahu aja ini ada PHP -PH ini mungkin kamu coba aja di situ oh, suru, oke okay. terus sendiri aja gitu iya yeah, dan akhirnya mm -hmm. I did tiga kali uh, pertama yang gue lakukan adalah gue nulis CV oh. <laughs> di dalam CV gue di kurikulum vitae gue mm -hmm. gue menulis uh, aktor pernah main teater pernah mendapat penghargaan dari pendana menteri selandia baru Helen Clark mm. pernah dapat beasiswa gitu gitu bla 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 gitu yeah, yeah, yeah. nah sisanya gue taruh pernah kerja di restoran Thailand <laughs> cuci piring <laughs> terus apa lagi ya? oh ya yeah, bisa bakat masak bakat mm, ini itu mm. semua gue yeah, yeah. mm -hmm. ya kan itu gue taruh mm. gue pinjem uh, motornya supirnya nenek gue waktu itu mm. uh, gue pinjam gue naik motor akhirnya ke salah satu PH dan gua nggak kenal siapa-siapa di situ. dari Satpamnya gua bilang, "Mas, saya pengen ngirim eh uh, resume, resume. <laughs> jadi artis ya, <laughs> jadi, jadi <aktor>. artis, <laughs> Saya kebetulan pernah uh, pengalaman hmm. di pernah ke Inggris, hmm. uh, terus main teater." Terus dia paling lihat, "Ini anak siapa sih datang-datang <laughs> ya kan tiba-tiba ter kertas pas lihat, ini Satpamnya, Bro." Luar. Tapi entah gimana uh, kayaknya itu surat nyampe ke nggak <laughs> tahu ke loket mana yang harus nyampe gitu. Mm -hmm. Terus ada telepon akhirnya masuk. Okay. Dan itu pertama kali, akhirnya gue entry, gue ke industri, lewat situ. Okay. That was my first entry. Uh, akhirnya gue main sinetron tujuh episode dan bahasa Indonesia saya waktu itu juga kurang bagus ya. Oh lu kayak Cinta Laura awal-awal baru masuk <laughs> Indonesia. Ya mungkin ya uh, bahasa Indonesia gue gak bagus cek. Ya. Jadi gue yeah. ada aksen gitu kan. Iya yeah, iya. Yeah. Nah ya udah. Aksennya Terus, ini lagi New Zealand lagi. Oh yahar, just a Kiwi way ya. Yeah. <laughs> 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 ya itu jadi gue ada ada masih ada aksen dan hmm. dan akhirnya ke casting direktornya dan akhirnya gue dapet lah itu tujuh episode itu. Itu apa figuran atau apa? Oh! Atau ekstra, atau apa? Wow, Bro! Sebelum itu kalau ngomong figuran, hmm. oh my God! Itu gua, figuran lama pak, itu karir saya awal tuh menjadi figuran hmm. Saya dibayar puluh ribu untuk seharian Seharian? Kan nunggu, yeah. nunggu syuting lama lu Nunggu syuting seharian Iya yeah, kan Itu di, kadang-kadang udah dateng hmm. Kan dibayar di terakhir ya, hmm. jadi anggap aja kita uh, Dan itu untuk sinetron by the way, yeah. figurannya yeah. Uh, Dan yaudah, jadi uh, Dateng bawa baju sendiri hmm. uh, dan pakai baju udah ganti udah duduk aja kalau dipanggil syukur dapat shot kalau nggak dipanggil ya udah dapat dua ribu jadi dapat shot atau tidak dapat shot dapat dua puluh ribu, ribu. Oh, okay. <laughs> okay. nah kalau shot dalam arti masuk ditangkap kamera ya, masuk ya. frame ya masuk frame hmm. nah masuk frame itu juga beda beda nih ada yang cuma kuping lu doang masuk frame, ada yang cuma kaki lu doang masuk frame, nah itu itu beda-beda. Yeah, jadi lu yeah. gue nggak dapet full face gue gitu, kan, muka gak ada. Muka berarti gak jaminan kelihatan ya? Muka tidak jamin kelihatan. Oh, okay. Itu 20.000, thousand, dua puluh Terus gue naik kelas nih mm -hmm. ceritanya, mm -hmm. uh, dapet kerjaan, uh, jadi ekstras juga. Mm. Uh, jadi figuran uh, itu dibayar mungkin tiga puluh ribu wow. naik 10 ribu, gue bilang wah lumayan nih uh, <laughs> bisa bayar bensin gitu kan dulu okay. uh, naik motor atau ya kalau pinjam bisa bayar bensin hmm. terus uh, aktor aktrisnya nih famous mm -hmm. ini waktu itu untuk uh, Lu apa sih dulu Indosiar zaman dulu tau gak lu? Hmm. Apa, uh, ya. Indosiar tuh tau gak Indosiar uh, Indosiar, Indosiar tuh e, kayak RCTI kan ada lo gak tau Indosiar? Tahu Indosiar? iya iya, maksudnya tayangan di Indosiar Ya, oke okay. kan udah gak ada itu kan ya? Indosiar ada kan? oh masih ada ya? Indosiar stasiun TV kan? stasiun TV? masih ada oh masih ada ya? oh gue pikir dia udah kagak ada oh masih ada ya? masih ada oh gue pikir tuh jadul banget makanya gue oh TPI sorry <laughs> oh TPI Ma udah gak ada kan? TPI udah gak ada di TPI, sorry oh. berarti pokoknya gue inget ini gue masuk ke stasiun TV yang oh. Gua udah nggak ada pokoknya. Yeah, yeah, anyway, gue yeah. naik kelas nih lebarit mm, ribu mm. gue sampai sana. Gue bawa jas dan lain sebagainya. Wah, gue pikir ini kayaknya entry gue nih. Yes, wah <laughs> dari buat biasa suka Inggris. Yeah, yeah. Gue pernah main aktor di Royal Shakespeare Company. Ini momennya nih. Mm. Gue udah pakai baju, uh, pakai jas, mm. jasnya pun juga pinjam. Sampai di adegan sutradaranya bilang, mm. Oi, yang tinggi yang tinggi. Oh iya bang, nih lu bisa nggak nih? Jadi uh, lu jalan dari dari sini ke sini. Ya. Oh, bisa, Bang. Lu hmm. jalan aja ya, dia bilang. Lu ya. jalannya pokoknya dari situ ke sini. Hmm. Oke. Okay. Jadi adegannya adalah ada dua orang sedang bercakap seperti ini. Hmm. Mereka ngobrol dengan masalah-masalah hidup mereka. Hmm. Lagi curhat nih cewek cowok. Ngobrol-ngobrol-ngobrol. Ya, ya. Kameranya di sini ya, sama kayak ini ya, hmm. Bro, berdua. Nah, frame-nya cuman ketat di sisi, uh, mungkin berapa senti di atas kita aja. Iya, ya, ya. Nah, gua itu cuman jalan lalu lalang di belakang. Oh. Jadi yang keset cuma segini gua doang. Muka lu gak keliatan, muka, muka gue kelihatan. Nah itu banyak kelas 30.000 Iya, iya, Terima kasih. Yeah, yeah, yeah. Ya, yes. tapi itu. Hmm. Setelah itu, hmm. gue tetap dimarah-marahin sama saudaranya. Tuh gue ingat banget. Hmm. Ini jalannya jangan pelan-pelan dong. Jalannya agak kerasan dikit dong. Uh, apa uh, lebih kencang dikit dong hmm. Uh, hmm. dan lain sebagainya. Jadi ya gua melakukan beberapa opsi hmm. jalan hmm. dari jalan yang kencang. Mereka lagi dialog. Hmm. Jalan yang pelan yeah. <laughs> sampai mungkin gua hopping dan lain sebagainya. Itulah pokoknya jalan aja hmm. gue sampai dikritisi begitu. Hmm, hmm, hmm. Dan dia udah itu my my second apa ya my second leap begitu hmm, hmm. Uh, di dunia seni peran. Nah itu awal awal lah. Jadi aduh sering men, sering. Dan itu kadang-kadang gue juga jadi kalau secara retrospektif nih gue inget kembali ya. Kadang-kadang treatmentnya juga nggak baik. Treatmentnya nggak baik. Iya kita tuh hmm. banyak kan mungkin dipikirnya. Gue mungkin salah satu yang beruntung, Hendri, hmm. dalam arti gue dari luar negeri. Hmm. Gue masuk juga lewat bener-bener bottom up, Bener-bener hmm. bottom up. Hmm. Jadi figuran tuh lama sekali, dan gue lihat kan hmm. betapa under apresiasinya, apa di, tidak diapresiasinya teman-teman yang sedang pengen berjuang di dunia seni peran. Hmm. Jadi dia tuh figur figur dianggapnya, ya lu figuran akan stay di sini terus, yep. tidak punya bakat. Hmm. Jadi di treatnya itu yang nggak punya, eh lu lurusin lu. Sini, lu. Atau ngomong yang agak kurang berkenan, yeah, begitu. Jadi, gue kayak yeah, ngeliat yeah, yeah. gitu, gila ya. Kadang-kadang saya makanya gue juga sampai sekarang gue merasa kembali lagi dengan teori tadi, uh, gue cuci piring. Mm -hmm. Setiap orang itu punya peran mm -hmm. dalam semua tata, uh, semua sistem ini. Yeah. Misalnya, kita lagi produksi. Mm -hmm. Figuran punya peran tertentu hmm. dalam sin, hmm. karena dia menciptakan semacam uh, ceri uh, dia menceritakan satu hal gitu yeah, ya. Yeah. Jadi dia menjadi elemen dalam scene itu. Jadi jangan pernah mengertilkan istilah gue begitu. Hmm. Nah, yeah, nah, yeah, yeah, yeah. So that's why for me proses-proses uh, itu juga yang yang memupuk gue lah. Uh, yeah, yeah, sampai sekarang. Yeah, yeah, yeah. Ya. Talk about ini ya ekstra sih bro. Salah satu series lu kan garis keretek. Iya. Yeah. Ada ibu-ibu yang lagi ini ya melinting apa rokok itu kan? Itu keren banget itu ibu-ibu yeah, Kalo, real kalau nggak ada itu bro bayangin yeah. akhirnya mm. uh, cerita yang pengen kita angkat kan mm. uh, tidak menjadi real mungkin ibu-ibu mm -hmm. itu men, uh, mendepiksikan cerita di tahun 60-an mm. di mana uh, rokok yang dilinting sendiri mm. yang disebutnya tingwe mm. linting dewe bahasa mm. jawanya yeah, kan yeah. ya linting sendiri mm. gitu mm kan itu susah juga ya yeah. ibu itu melinting bener-bener sangat bagus yeah. yang akhirnya menjadi jujur dan pas penonton lihat ini emang di tahun segini yeah. itu yeah. kan juga nilai artisiknya tinggi yeah. jadi maksud gue itulah yeah. jadi semua komposisi ini kecil atau besar mereka punya peran yang integral mm -hmm. jadi itulah uh, pemahaman gue terhadap uh, what we need to do juga mm -hmm. in terms of um, Conceptually speaking lah. Mm -hmm. Jadi kita juga jangan pernah menyisikan hal-hal yang kecil lah istilahnya begitu. Iya, benar benar. Dan juga kalau pelajaran dari yeah. yang pernah gua yang gua dapat ya, kalau lu lihat ini orang mungkin belum siapa-siapa, tapi kan lu gak pernah tahu nanti lima tahun, 10 tahun lagi dia jadi siapa kan? Betul. Bisa jadi ntar lu yang kerja sama dia loh. Betul 100% dan gua ngalamin. Iya yeah, kan? Tiba-tiba wah, gua ketemu orang ini. Eh, itu bahkan ada beberapa Ini 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 cerita real ya. Mm -hmm. Dulu gua pernah jadi pagar bagus, Pak. Mm hmm Mungkin gue gak pernah cerita ini di mana-mana, mana, kecuali teman-teman. Pagar Bagus, ya, ya. Uh, uh, ya. Buat kawinan, uh, orang sugeh, orang kaya uh, waktu itu. Terus uh, gue, uh, ya udah jadi Pagar Bagus aja gitu. Uh, orang yang menerima aja. Iya. Tapi kita hire people uh, untuk menjadi ya gitu kan ya. Uh, silahkan masuk Bapak, Ibu, silahkan masuk. Terus uh, ketemulah sama satu orang yang kebetulan juga Pagar Bagus juga. Uh, Ngobrol lah, akhirnya sempat nongkrong dan lain sebagainya. Iya, iya. Nah. 10 tahun apa 11 tahun, hampir 15 tahun kemudian gue ketemu lagi sih sama hmm. teman gue yang ini nih. Hmm. Sukses, Men. Punya bisnis, hmm. punya advertising agency. Konsep-konsep dia tentang 360 marketing, uh, performance marketing itu luar biasa. Gini, ini ini keren. Dia lahirnya juga dari situ. Hmm. Jadi kalau mau memberikan juga pengalaman gua hmm. bahwa hmm. ya itu kami pun juga berasal dari situ juga we don't know uh, ke depan tuh seperti apa hmm. atau mungkin sebaliknya juga ya yeah. yang mungkin di atas tiba-tiba juga bahwa, bisa juga ya pak? Ya ya, 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 kan. Makanya lu gak pernah tahu. Yeah. Makanya sebenarnya ya just be. Tapi Ini podcast filosofi sebenarnya. Emang filosofi bro, <laughs> nah, gua tuh kalau nanti gua bikin Wikipedia gua tulisnya gua filsuf. <laughs> berat pak berat ya berat, berat. Baik, baik. Saya, saya ingin belajar dari bapak pak. jangan belajar dari saya tuh, pak. <laughs> takutnya pak ngajarin yang salah iya ngajarin yang salah jangan <laughs> jangan berat tanggung jawab berat ya. baik nah lu akhirnya dapat peran di bangsal 13 nih ya, ya ini film berarti, pertama gua film pertama lu berarti ya. as ini ya as a lead actor ya lead male bisa dikatakan lead male ya, actornya itu dulu eh uh, Oh, si Luna Maya dan juga namanya Endita. Endita ini dulu model terkenal. Ini juga film keduanya Luna. Jadi Luna juga masih awal-awal tuh masuk ke industri. Dan dari situ, dari sini juga dari film ini itu casting by the way. Buat jalan dari rumah nenek gue di Pondok Pinang jalan sampai Antasari waktu itu ada PH ngomongin tentang apa apa ya. Ada PH namanya Yareksinema sekarang mereka udah nggak ada tapi gue jalan ke PH itu dan audisi jadi uh, I audition hmm. uh, casting gitu kebetulan juga dapet perannya hmm. uh, ya udah long story short akhirnya kita syuting dan film film pertama dan itu juga film pertamanya Luna film pertama Endinda, film pertama gua. Hmm. dan dari situ ternyata ini film pertamanya banyak orang yang akhirnya orang jadi orang-orang jadi di industri iya yeah, iya yeah, iya yeah, yeah. uh, kalau behind the scenes ya hmm. ada fotografer cinema sinema fotografer yang keren sekali hmm. itu film pertama dia hmm. Odi Harahap Ochai hmm. director hmm. itu juga film pertama dia Astradanya hmm. ada temen uh, juga itu sekarang udah jadi produser hmm. Astradanya hmm. terus akhirnya ada banyaklah itu dari bangsa 13 orang-orang hmm. dari IKJ orang-orang film nah akhirnya dari satu ke, hmm. dari satu ke lain hal ya akhirnya ketemu lagi oh ketemu sama orang casting ini akhirnya mulainya dari itu merembetannya yeah, yeah. bifurkasinya hmm. percabangannya hmm. gitu mulai dari situ. Dan setelah itu lu produktif ya tiap tahun pasti minimal ada satu film bro ya. Ada ya lupa gue juga. Ada Belahan Jiwa 2005 Oh iya tapi itu masih peran kecil nih waktu itu. Dari surga. Nah, itu juga uh, pertama kali ah uh, Mbak Sekar Ayu Asmara, direkturnya tuh yang dua itu hmm. dia juga salah satu orang yang mengenalkan gua juga dengan Joko Anwar. Hmm. Hmm. Uh, waktu itu Joko juga masih jadi astradanya Mbak Sekar kalau nggak salah hmm. tuh atau Nia dinata gua lupa tuh. Mm -hmm. Tapi ya itu ini masih industri film tuh masih belum kayak sekarang lah ya. Belum kayak sekarang. Ya, ya, kan ya, ya. ada second wave-nya ya. Ya, ya. Dulu ya. kan sempat di zaman Orde Baru itu film kan tidak boleh tayang. Hmm. Jadi ada semacam ya ada Orde Baru tuh film tuh banyak film panas sih, Bro. Film panas ya apa hmm. mungkin film bukan film nggak boleh, ya. mungkin film panas dan film-film luar negeri yang boleh. Ya. Hmm. Jadi kayak zaman gua ini yang awal-awal 2002 itulah hmm. revivalnya lagi. Iya, iya. Ada hmm. ini, ada ADC, ada jelangkung, ya kan? Persis, ya, ya, ya. nah, gue mulai dari situ. Nah, ini di tahun-tahun yang sama, jadi hmm. uh, mulai, mulainya ombak keduanya di sini. Hmm. Nah, itulah hmm. akhirnya ketemu teman-teman di film, hmm. ketemu teman-teman yang punya interest yang sama, yang punya passion yang sama, hmm. punya visi yang sama, hmm. punya tujuan yang sama. Hmm. Akhirnya, kita punya kesempatan untuk kolaborasi, dan akhirnya. Pemekarannya dari situ, atau skillnya dari iya, situ ya? Iya, iya. Nah, yang menarik gini bro, lu kan main film udah lama, banyak film nih bro ya. Tapi ya, in my case ya bro ya. Right. Gue tuh ngeh banget sama lu, karena lu tuh jadi Soekarno bro. Oke. Okay. 2013. Oke, okay. di film Soekarno ya. ya. Mm -hmm. Apakah menurut lu itu juga salah satu tipping point, orang tuh makin banyak kenal sama lu bro, as an actor? Hmm, mungkin. Iya. Yeah. Kayaknya iya, eh, uh, itu film memang banyak, um, apa ya, banyak gejolaknya ya. Iya, di awal ya, di awal hmm. pas, pasca produksinya hmm. ya, banyak hmm. wah, banyak isu-isu hmm. gitu ya. Tapi akhirnya filmnya jadi, dan uh, filmnya tayang itu pun juga ada sedikit gejolakan, uh, hampir satu juta penonton waktu itu. Hmm. Sampai sekarang itu di Multivision juga salah satu film produksi mereka yang di, di, dibanggakan mm, juga ya. Mm. Uh, mungkin orang lebih kenalnya karena film itu akhirnya ditayangkan setiap 17-an. Iya, itu juga bisa di TV. Ah, ya, di TV. Iya, iya. Tapi gua nonton di Bioskop, Bro. Lu nonton di Bioskop? Gua nonton di Bioskop. Waduh, bro. makasih, Pak. Ya, gua Biasco, Biasco, berkontribusi bro. kepada ekosistem <laughs> film Indonesia. Karena gini. Anda berbayar. Ya, gua memang suka gua memang suka nonton film. Ya, ya basically film-film uh, Indonesia gua juga banyak okay. nonton kan. Tapi ketika ada Soekarno, ya gue mengagumi Soekarno lah yeah, uh, buku-buku yeah. dia, Betul. Bio, Betul. biografi dia yang dia adams, menyambuli yeah, gitu. rakyat ya, ya, ya. Gua, itu gua, makanan gue tuh yeah, itu gue uh -huh. baca. Nah, oke, ketika ini divisualisasikan jadi sebuah film, gue penasaran, gue pengen tahu ini gimana mau divisualisasikan? Yeah. Ya walaupun emang nggak semua cerita Soekarno itu dimasukin di film itu ya. Iya, yeah, yeah. karena kan pasti itu panjang banget susah mengkondensasikannya yeah, 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 yeah. ke dalam yeah. dua jam yeah, atau yeah, yeah. sejam yeah, setengah. Tapi yeah. kan, kan akhirnya gue ngeliat yang memerankan Soekarno mm -hmm. adalah Aryo Bayu. Ya, yeah. Lu. Ya. Yeah. Lu ketika ditawarkan menjadi Soekarno bro, ini casting atau lu ditawarin atau gimana? Uh, waktu itu ada fase... Apa? Audisinya juga sih. Oh ada juga? Jadi ketemu... Juga. Uh, hmm. ketemu uh, hmm. uh, tapi waktu itu cuma ada tiga orang kalau nggak salah. Uh, hmm. Dan di saat Soekarno ini gue juga udah main beberapa film yang... Istilahnya gue sudah kenal-kenal direktur-direktur tertentu ya. Mm -hmm. Jadi waktu itu ada film gue sama Joko uh, Kala itu juga udah pernah ke luar negeri. Mm -hmm. Jadi maksudnya in the art scene gue lumayan mm -hmm. punya mm -hmm. udah punya network gitu. Yeah, yeah. Nah tapi in the commercial scene gue belum. Uh, <clears throat> terus akhirnya ya dari Soekarno ya gue audisi dan akhirnya ya beruntung sekali akhirnya uh, apa mendapatkan peran itu. Mm -hmm. uh, ya itu salah satu apa ya salah satu peran yang juga uh, apa ya mengembangkan my own personal wealth mm -hmm. dalam arti it grew my intellectual capacity mm -hmm. my imagination my emotional capacity juga mm -hmm. karena gue sebagai orang Indonesia film Soekarno menjawab pertanyaan gue di saat gue mau balik ke New Zealand mm -hmm. eh balik dari New Zealand mm -hmm. gue pengen tahu tentang negara gue mm -hmm. nah lewat project film Soekarno Gue baca itu men buku-bukunya, hmm. jadi gue tahu sejarah Indonesia, hmm. gue tahu thinker-thinker uh, atau four founders uh, hmm. Indonesia, hmm. rancangan undang-undangnya, kenapa penting sekali kita harus punya semacam keberanian untuk melawan kolonialisme hmm. misalnya hmm. dan dan hal-hal seperti itu. Jadi ya itu salah, itu juga membuat gue berkembang sih mengambil peran itu hmm, gitu hmm. secara individu gitu, yeah, yeah, not only as an actor yeah, yeah. tapi secara individu. Yeah, yeah, yeah. yeah, so that was that was the entry betul. Dan yeah it was a, I don't know if I did well or not. Mm -hmm. <laughs> <laughs> tapi gimana rasanya, tahu deh. Tapi gimana rasanya menjadi bapak proklamator belum? Uh, mungkin waktu itu gue punya satu concern. Mm -hmm. Concern <coughs> gue itu gue tidak boleh salah menyampaikan apa substansi. Mm -hmm. uh, jadi ya mau tidak mau, gue harus masuk ke dalam laboratorium mm -hmm. gitu, ke dalam gue, gue mm -hmm. apa cave, mm -hmm. di mana ya gue harus belajar. Gue harus uh, mendisiplinkan diri to to enhance the performance. Karena ini kan punya potensi dinonton ditonton oleh banyak orang. Yeah. Jadi gue pengen setiap metrik atau setiap Soekarno keluar, orang juga merasa bahwa oke, okay, gue terinspirasi atau yes, hmm. in, atau 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 terjadi sesuatu lah hmm. gitu. Heem, in evil inside sesuatu gitu. Yeah. Yeah. jadi ya, gue nggak mau salah aja sih, Pak. Hmm. di situ jadi hmm. ya bisa dikatakan uh, gue melakukan due diligence yang cukup hmm, iya, lumayan sebagai iya, iya, aktor gitu iya, iya, ya iya, untuk, iya. untuk untuk bisa ya, karena lu memerankan tokoh yang pernah hidup ya betul ada dan, toko dan real gitu. pasti orang akan komparasi betul betul, betul. Uh, ini kok gini ini enggak gitu dan dan ada dan itu juga lumrah hmm. karena hmm. juga gue sebagai aktor salah satu kekuatan kita adalah kelemahan kita hmm. Dis, ini lucu ini sebuah ironi hmm. kekuatan seorang aktor itu adalah dia bisa mengakui dan bisa memeluk kelemahannya hmm. karena apa Lewat kelemahan kita tuh, membuka portal internalisasi di mana kita bisa masukin banyak lebih banyak lagi. Hmm. Makanya, dalam keaktoran tuh, selalu ada teaching yang mengatakan kita harus kembali lagi ke nol. Hmm. Nah, jadi, ya, nol itu dalam arti ya, we also need to know our deficits, gitu kan? Hmm. Ya. Jadi, gua juga lewat Soekarno. Maksudnya, gue oke. Okay, gue seneng dengan orang-orang hmm. uh, mengkritik karena yeah. gue seneng sekali. Mm -hmm. Gue tipe orang yang suka dengan kritik yeah. karena itu juga mengkalibrasi diri gue. Kembalikan, mm -hmm. jadi pastinya I cannot fulfill uh, apa ya. Gue tidak bisa fulfill semua yang dimaui oleh penonton yeah, atau masyarakat yeah, yeah, gitu. Yeah, yeah, yeah. Tapi ya, what I'm trying to say is that... I did my best eh uh, to to apa, to maximize the role yeah, gitu yeah, sih. Iya iya iya. Tapi nggak tahu dia orang ngomong bagus atau enggak gua kagak tahu deh. <laughs> eh ya, tapi gua enjoy nonton Soekarno Iya iya iya. Yang minimum ada lu lah yang yeah, gua bisa denger oke gue gue enjoy. <laughs> 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 tapi yang lucunya ya di film Kadet 1947 lu jadi Soekarno lagi bro. Itu kayak gua jadi <laughs> ngengat, nih ini jadi kayak universe ya jangan-jangan ya. <laughs> itu itu jujur aja sih kalau gua boleh juga ngomong yeah. itu karena ada permintaan seseorang yang hmm, akhirnya hmm. ah gua coba juga deh karena beliau hmm. juga itu bisa dikatakan kawan lah, hmm. jadi sebenarnya gue juga nggak mau, gue sangat nggak, gue nggak mau uh, the idea hmm. yang kayak barusan hmm. itu the idea of Soekarno jadinya jadiin... Ini kayak macam universe gitu iya ya, ya, ya. sebenarnya Oke-oke saja lah misalnya hmm. kalau kita ngomong dunia artistik misalnya kayak di luar waktu itu Lincoln Kan ada filmnya hmm. yang dimainkan hmm. oleh yeah. Daniel D. Lewis hmm. Tapi ada juga Lincoln the Vampire Slayer yeah, 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 yeah. Akhirnya Lincoln dijadikan semacam vampir yeah, yeah, yeah. It's okay juga hmm. gitu tapi uh, At that time I felt like uh, ini kan gue juga yang mainin jadi kan kayak universitas itu gue tadinya gak mau, <laughs> Gak mau. tapi ya itu gue juga karena ada permintaan itu dari seseorang gue merasa oke okay deh dan gue juga merasa mungkin seorang ini juga sudah berbakti gitu hmm. jadi kepada gue jadi gue juga oke okay deh I'll, I'll do it. tapi sebenarnya I will never do that again karena gue gak mau ini jadi kayak Spiderman <laughs> masa di franchise bro. <laughs> jadi kan kayak Maknanya jadi luntur gitu bro Ia, iya, iya, iya. Uh, Mungkin apa-apa uh, pejuangannya itulah iya, 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 iya. gitu lah iya, iya. gitu Ia, iya, iya. Tapi menarik gini bro Ini yang gue denger ya Dan lu kayak harus klarifikasi Lu setelah jadi Soekarno pun Lu masih ngekos katanya Oh <laughs> <laughs> Iya gue sempat ngomong di podcastnya temen gue juga ya Ia, Waktu itu Iya-iya uh, gue waktu itu masih ngekos Karena itu Mungkin kalau kita ngomong On a strategic Uh, point of view mm -hmm. memang itu salah satu taktis gue mm -hmm. uh, untuk melakukan beberapa macam investasi di saat itu. Mm -hmm. Jadi, uh, gue mengunggah <coughs> sebelum film Soekarno, gue akhirnya memutuskan untuk juga uh, terjun ke dunia bisnis, dunia usaha, mm -hmm. okay. dunia entrepreneurship, mm -hmm. uh, dan akhirnya ada beberapa tabungan atau budget yang mungkin gue alokasikan ke. Properti, gue alokasikan ke benda lain dulu, hmm. yang harus menyebabkan gue ngekos. Tapi kan lu aktor terkenal, bro. Ngekos kan kayaknya gimana gitu? I enjoy it. You enjoy. Sangat. Dan gue beruntung tuh nggak tahu kenapa ya. Mungkin kalau gue jalan hmm. gitu ya. Hmm. Orang mungkin tahu, tapi orang tuh masih kayak ini baru-baru bukan sih. Jadi orang tuh masih kayak suka <laughs> ini. Jadi walaupun di hmm. di waktu itu ya di kosan itu itu juga sempit kamarnya waktu itu, cuman ada it was a single bed. Hmm. Tapi tempatnya bersih waktu itu berada di Kemang uh, dan gua suka aja sih, hmm. karena mungkin gua juga punya sifat utiliter ya. Hmm. Jadi gua pakai dengan karena berdasarkan utilitinya aja hmm. uh, dan gua tidak mau kemakan oleh Pemikiran-pemikiran orang atau persepsi orang yang sebenarnya tidak relevan dan tidak applicable ke, ke hidup gue. Hmm, Pretty much, hmm, hmm. your perception hmm, tadi, hmm, kan, hmm, lu aktor. bro. Hmm, itu persepsi yang hmm, lu bangun seakan-akan aktor itu naiknya Porsche, Ferrari, dan yeah, lain sebagainya. Yeah, yeah, yeah. Sure, kalau kita ngomong Hollywood, hmm, yang Indonesia sudah besar, yeah. kita masih bisa idealis dan mendapatkan reward financially yang hmm, serupa hmm, hmm. di Indonesia. I don't think so, dan itu faktanya sangat clear hmm. bahwa konsumen Indonesia masih belum bisa mengapresiasi itu hmm. kita masih appreciate hal-hal yang lebih sifatnya viralitas yeah. Yeah. dan agak test the social currency dan nggak hmm. bisa kita <coughs> kita pungkiri gitu yeah. tapi at that time gue lebih kepada utilitarianya hmm. hmm. aja hmm. gitu jadi waktu itu ya gue invest ke sebenarnya karena duit gue gue invest ke ke bisnis ikan Mm -hmm. di Makassar, deh. Mm -hmm. Kalau lu mau, if you want to know mm -hmm. sebenarnya mm -hmm. um, investasi pertama gua itu dan kegagalan, kegagalan pertama gua dalam dunia usaha itu uh, di ekspor, industri ekspor, ekspor komoditas ikan. Mm. Uh, gua ketemu partner di mana partner ini orang Korea. Uh, kita berkegiatan untuk menjual komoditas uh, laut ke Korea. Mm. Nah. Mungkin karena kita masih muda, um, yaitu kita kita nggak melakukan riset developmentnya dengan baik, kita tidak mengukur uh, kapasitas kita, kita banyak ukuran-ukuran yang tidak terjadi gitu, misalnya kayak profit and lossnya dan semuanya lah, kita hmm. tidak mem, kita tidak punya business model hmm. yang kita bisa ikuti. Mm -hmm. Jadi main kayak apa ya, bisa dikatakan gambling lebih tepat ya, Ya udah yeah, yang penting yeah. masukin Pakai ilmu Ber Lucky ya, Lucky kira-kira Oh yo <laughs> terima kasih Pak itu ilmu, <laughs> gue pakai ilmu Lucky waktu yeah, itu yeah. Uh, uh. Lu kira-kira, <susur> bener, mm -hmm. setiap hari itu kira-kira, kira-kira gimana ya mm. Menang atau nggak ya, mm. berhasil atau nggak ya, dan nggak pernah berhasil Pak Jadi mm. ya itu kalau kita ngomong operational expense nya dan kalau kita ngomong ikan kan ada namanya variable cost ya Karena semakin tinggi kita beli semakin tinggi juga cost nya eh, literasi gue juga terbangun dari situ gue gue hmm. mengenai bisnis ya hmm. tapi ini paralel kalau lu ngomong nge Soekarno ngekos dan kemana sih alokasi dananya sebenarnya hmm. gue sedang sekolah mungkin bisa dikatakan oh. sekolah bisnis <laughs> <laughs> yang gue nyemplung sendiri ya apa tadi teori laki iya luki luki <laughs> kesono cuy hmm. <laughs> oh, <laughs> parah iya. itu itu gila itu gue di Makassar selama dua tahun berarti nggak ada syutingan waktu itu ada parah Dan duit syutingan itu gue masukin sono lagi, duit duitnya gue masukin sono lagi. Dan itu gue hmm. mungkin uh, ya itu karena waktu itu kita ada uh, lumayan sih di saat itu kita itu pembeli cumi terbesar di Makassar. Hmm. Kita eksplorasinya itu sampai uh, ke Kalimantan lain sebagainya. Terus uh, gue sempat punya 180 pegawai harian. Hmm. Uh, terus kalau manajemen kita sempat punya mungkin lima belasan apa sekian. Jadi Strukturally keren kita masa wow businessman muda mm -hmm. yeah, yeah, kita yeah, 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 yeah. kaya early mm -hmm. apa kaya cepet nggak ada yang instan sih kalau dari pengalaman gue ya mm -hmm. mungkin ada orang-orang yang lebih mm -hmm. beruntung ya mm -hmm. tapi tidak jadi uh, yaitu kita akhirnya selama dua hampir 2 tahun beroperasi gagal mm -hmm. pak bisa dikatakan pak ya itulah mm -hmm. jadi tabungan gue dari semua uang yang gue funnel yang akhirnya gue juga ngekos tapi nanti gue cerita lagi juga ya uh, gue funneling ke bisnis ini yang hmm. gagal ya hmm. duitnya habis aja pak hmm. tapi ngekos ini gue masih ada tabungan yang jujur <laughs> boleh jujur gak hmm. depositonya ini cukup untuk bayar kos dan lain-lain jadi sebenarnya hmm. that was the most time hmm. yang kalau kiyosaki bilang uh, apa kita it, yang gue tuh sebenarnya sudah hidup yang dari passive income, passive income gue hmm. hmm. jadi I was the richest time itu di situ. <laughs> If you wanna think about it, yeah, yeah, kalau yeah. gua bisa analisa mm -hmm. secara metrik dan secara uh, rasio, mm -hmm. my deposit money mm. itu yang akhirnya menghidupi gua bulanan gue pokoknya nggak kos gua mm. sendiri makanan loh, mm. lah Tercukupi men. Yeah, yeah. Gue masa wah ini kayak itu kayak gini ya. <laughs> Tapi ya <coughs> skalanya seperti itu pak. Mm -hmm. Jadi sebenarnya that feeling of freedom. Gue mendapatkan hmm. financial freedom. Hmm. Uh, at that particular yang hmm. kalau ngomong rentetan yeah. itu ya Soekarno yeah. ngekos dan bisnis yeah. gue ya itu lah. The, I felt financial freedom di nge ngekos. <laughs> tapi on the other spectrum, hmm. ini pertama kali gue kegiatan usaha ini gagal total lah bisa dikatakan. Yeah. Nah dari situ yeah, yeah, yeah. gue mulai tertarik dengan dunia usaha ini. Makanya gue mulai ngulik dari situ Pengalaman gue gila itu Gue tidur di pabrik Gue motong daging, motong cumi Bau ikan, bau ikan tuh tiga hari gak hilang deh ya, Memang Amis Bau ikan itu, itu gak hilang yeah. deh Lu, gue hmm. Kebetulan waktu itu masih pacaran sama bini gue ya hmm. Lu dia pacaran, dia kan tinggalnya di Bali hmm. Gue akhirnya sempet ke Bali Gue itu kalau ketemu dia Dia pasti bilang gini Lu kalau bisa lu mandi di luar Karena lu bau, <laughs> dia bilang Maaf ya, dan opsi kedua right. lu ke kolam renang, mm. itu lu lu coba cuci badan lu di kapurit gue nyuci mm. di kapurit gue ke kolam renang gue nyuci <laughs> di kapurit pak Gak bohong gue yeah. segitu uh, sengatnya itu mm. bau lain-lain, dan, karena i spend most of my days mm -hmm. di pabrik mm -hmm. melihat nih uh, istilahnya kalau kita sedang lihat usaha kan ada indikator-indikator mm. ya yeah, yeah. gue lihat ini di bawah motongnya rapi atau tidak mm. terus gue ke atas manajemen itu gimana Pisau ada yang tumpul ini beli gimana terus mm. ada lo orang logistik kemana itu operasionalnya tuh lumayan gede dan gue kan masih umur 6 ya yeah. Dan belum nggak punya literasi bisnis apalagi keuangan sama sekali hmm. Jadi gue secara luki Lu kira-kira Lu kira-kira, terjun aja dulu e, e. Dan di saat itu gue masih e, menghisap ya, nikotin mm -hmm. Jadi ya gue di belakang kadang-kadang di kantin sama pekerja-pekerja ini seselipat ini ya, aduh capek juga ya Aduh Tuhan, gue kadang-kadang gini ya hampir uh, hampir tenggelam di laut lah, lah, pokoknya itulah semua semua ber bermuara di situ hmm. waktu itu. Tapi kan memang sebenarnya bisnis gak gampang bro. Entrepreneurship is never easy bro. Nggak nggak easy ya. Ini gua gua nggak bisa mewakili siapa siapa. Gua hanya mewakili pengalaman hmm. gua ya. Dan dari pengalaman gua hmm. sangat tidak easy pak. Hmm. Sangat tidak easy. Iya. Dan memang harus ada harus harus ada rumusnya juga. Hmm. Jadi memang Kok, ya gua nggak tahu ya. Kalau menurut gua sih pengalaman menjadi penting hmm. dan juga disimbangkan dengan teori-teori yang ada juga kalian. Ya. Hmm. Jadi pengalaman penting juga sih. Yaitu iya. pengalaman gue lah empirically speaking ya bro. iya, iya, iya Di situ. Iya, iya. Karena, di Ika, karena yang sering gue lihat tuh di Indonesia ini tuh terlalu over glorified tentang kewirausahaan. Hmm. Jadi itu seakan-akan tuh, seakan tuh kalau lagi kita kerja tuh kalau hmm. kerja sama orang sama lu bisnis sendiri kerja sama orang itu seakan-akan levelnya tuh di bawah. Hmm. Dan akhirnya banyak orang pengen punya usaha sendiri kan. Oke. Okay. Dan salah satu juga pertimbangannya adalah bisa punya waktu lebih bebas. Oke. Okay. Nah kemarin gue juga baru ngobrol tuh ada ini lah suami istri jadi ya, mereka pengen bisnis sendiri kan ketika mereka pengen bikin platform apa lah gitu. Karena alasannya bisa punya waktu lebih bebas. <laughs> Tapi gue bilang, gue challenge nih, <laughs> lu yakin bisa lebih bebas? Okay. Karena in my case gue bilang, okay. 24 hours tuh nggak cukup sehari. Sometimes lu tidur tuh Ah, gila tidur tuh nggak tenang bro tidur tuh gua ini gue ya gue jangan cuma mencontoh gue gue kadang tuh bisa tidur ya dua, dua jam gue bisa bangun gue dia nyontohin lu boleh gak ya. gue nyontohin lu boleh gimana mungkin orang-orang gak usah nyontohin tapi gue gue nyontoh lu boleh coba gimana, gimana? ya nggak tahu ya ini hmm. yang lu hmm. sehat uh, Nasehat lu ini hmm. gua gue mau nyontoh hmm. Gak gak maksudnya Carry on, carry Iya bro bisa Di, tiap dua jam gue bisa bangun Karena memang sometimes Otak gue tuh gak bisa bener-bener tidur Menurut gue ya, Jadi hmm. ya, ya. gua Gue mungkin perlu terapi tidur kali ya <laughs> Jadi memang nggak 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 seindah itu. Uh, Karena memang kayaknya yang lu pikirkan adalah wah ini need ini do, do something. Gue mesti ngerjain ini gue mesti nggak nggak bisa yang kayak jadi, sesantai kayak lu tuh ya kayaknya kita waktu bebas oh gue bisa jalan-jalan dulu nih gue bisa kemana dulu kemana dulu nah nanti ada, ada yang ngerjain kerjaan gue, sometimes nggak bisa sih. Gue setuju banget dengan perkataan lo itu dengan hmm. pengalaman lu Uh, tadi ada keyword mungkin ngomong waktu ya, mm. gua di sini nih waktu di Makassar mm. uh, kan pabriknya di Kima, pabriknya tuh kita juga masih nyewa pabrik ya mm. di kawasan itu sih Makassar Kima. Mm. Gua kadang-kadang jam dua pagi, gua ke pabrik karena ada cumi-cumi masuk men dari mm. Kalimantan yeah. misalnya. itu kan cumi-cumi kan nggak bisa makanan fresh ya, mm. kan nggak 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 bisa apa ya nggak bisa lu dimin aja di luar? Iya, iya. Nah itu masukin, taruh es, taruh di uh, apa chiller yang hmm, gede itu, hmm, uh, hmm. gue lupa namanya apa itu chiller yang besar itu ya, masukin ke situ dan, waduh, maksudnya yang gue asumsikan kita bikin bisnis sendiri, hmm. yang mungkin gue juga terpapar oleh hmm. glorifikasi bahwa hmm. entrepreneurship itu adalah the way to financial freedom, the way to finding your true self. Hmm. Uh, pas gue jalanin, kok gak sama yang sama mereka <laughs> jual sih, kok beda. Beda Gue huh? pikir gue tinggal beli produk, gue hmm. kemas, gue jual, selesai. Yeah. ternyata kagak, Pak iya. Yeah. dan dan tidak ternyata kan dan itu pengalaman gue selama yang my first venture itu seperti itu bahwa banyak banget yang 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 akhirnya menguras tenaga karena sebagai owner kita kan gue paling capek anak-anak gue sudah digaji pak hmm. waktu itu tim-tim uh, kami hmm. istilahnya every month mereka udah oke okay. hmm. ya kan in hmm. terms of uh, our expenses hmm. mereka sudah dapet gajinya sudah terlalu ini dan hmm. lain sebagainya hmm. Kita terakhir kan gak dapat apa-apa yeah. Dan yeah. waktu itu juga pas hanya bisa menutupi OPEX mm. Jadi kita udah capek Udah harus bangun Menjadi mungkin kadang kita harus jadi leadernya Kadang-kadang mm. kita juga harus Ayo ibu bapak makasih yeah, ya hari yeah, ini malam yeah, yeah, ini yeah, 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 yeah. gua beliin minuman Kita beliin roti mm. jam 3 pagi mm. Karena kan ini overtime banget Aduh nggak enak tapi gimana Ada cumi-cumi, mm. ada ikan dan lain sebagainya <laughs> itu psychologically speaking, mentally speaking, bro, hmm. wow, jebol men, otak gua waktu itu, hmm, iya. jebol, iya. ya gitulah pak. Jadi iya. benar iya. saya iya. <laughs> saya iya. saya absolutely uh, agree iya. dengan perkataan bapak tadi. Iya. Apalagi new business ya, bro. Bisnis baru mulai, lu berpikir karena lu punya anak buah semua bisa diberesin sama anak buah. Tidak lu, ya bro. ternyata ya, enggak bro. Iya 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 iya. iya, iya bro. Dan beberapa teman gua dan teman lu juga, ya, kalau gua sebut nama lu juga tau lah. Ternyata mereka juga punya kesamaan. Okay. Kalau ternyata ada pergi liburan, mereka tuh nggak betah malah. Sama gua juga nggak mau betah pergi liburan. Oke, 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 oke. Gua bisa enjoy liburan tuh mungkin dua hari doang, tapi sebelah itu. Aduh, gua pengen pulang karena lu pengen beraktivitas di usaha lo apa ya. Hmm. Dan gua juga ada lagi nih, gua gue pernah berapa kali juga ngalamin ketika gue nggak nyentuh kerjaan selama seminggu atau lebih dari dua hari gue mengejar itunya bro ketertinggalan itunya waduh gila hmm. berarti um, mungkin lo tipe orang yang memang problem solver bro bahwa di saat misalnya uh, lo pergi nih tiga hari hmm. dalam dua hari anggap aja senin selasa ya eh, kan lo masuk lagi kamis lo hmm. senin selasa ini anak-anak atau -anak tim lu lagi problem solving sesuatu. Maybe you you ada FOMO-nya juga kali lu di situ yeah, apa bisa, apa bisa, gimana? Bisa bisa, bisa jadi, bisa gue jadi, gak tahu juga nih. Gitu. jadi. Atau mungkin karena gue kontrol freak aja kali ya. Ah, <laughs> oke. Okay. itu itu sudah <laughs> beda ya pak ya, lu kontrafik itu beda pak. <laughs> ya nggak tahu ya tapi tapi tapi, tapi hmm. ada baik bagusnya juga hmm. bahwa kan akhirnya juga itu the the there's something you can control and there something hmm. you cannot control. ya betul. gue berusaha mengontrol apalagi kalau kita ngomong alam ya pak. Hmm. oh my god, gue tuh ke namanya Pautere Pautere itu ada tempat penerimaan uh, ikan. Hmm. apa ya namanya? kok gue lupa tiba-tiba tempat penerimaan ikan tuh apa ya? apa sih namanya penerimaan ikan? aduh uh, anyway. Uh, ya itulah pokoknya lah ya. Uh, yang 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 perahu-perahu pada masuk yeah, itu yeah, yeah. di situ bukan pelabuhan kan? eh bukan pelabuhan tapi kayak Kay kayak macam kayak muara baru gitu kan? Kaya, seperti ya, itu. Kayak, kayak pasar ikan itu. ya Iya iya. Uh -huh. ya, ya, ya. tapi ya kayak ada pasarnya juga. nah, hmm. gue belajar bursa dari situ pak. tiba-tiba hmm. ada ikan masuk, kita ada beberapa pabrik yang datang, kan kita pengen komoditas yang sama. tiba-tiba, hmm. wah ini main harga nih. Hmm. terus tiba-tiba mau -tiba, oh, gimana nih? komoditi dengan harga perang harga, terus tiba-tiba kita harus kenal orang dalam, hmm. jadi birokrasinya and politically speaking juga kita harus kenal itu. <laughs> itu di di lapangan Tempat hmm. uh, ininya ikan hmm. di tempat uh, ya itu ya ah, apa sih namanya? Gua tiba ya lupa ya. gue juga, gua juga gak menemukan, uh, Tapi itu itu uh, let's say sih, like, kayak inilah kayak battle arena lu lah ya. Battle arenanya di situ lah hmm. di di tempat pas perahu datang hmm. dan menerima penerimaan ikan itulah hmm. ya. Nah uh, tadi gue jadi lupa lagi karena mau nyari kata itu mau ngomong apa. <laughs> <laughs> Tapi ya itulah the hmm. the the, hmm. the the dynamism itu banyak yang akhirnya gue juga belajar di lapangan lah mm -hmm. istilahnya yeah, yeah, untuk yeah, yeah. Untuk, uh, untuk, ke hal seperti itu <laughs> gokil ya gila <laughs> gue lupa yeah, lagi yeah, mau ngomong nyari itu yeah. Aryo Bayu pernah bisnis ikan <laughs> tapi gagal tapi ketika, ketika akhirnya gini uh, bisnis tuh gak jalan kan yang ikan yeah, tadi bro gak jalan lu, lu balik lagi jadi aktor ya yeah, jadi sebenarnya paralel hmm. jadi uh, waktu itu ada gue bisnis lalu masih jalan gue balik ke Jakarta waktu di Batam ada project sama HBO waktu itu mm. Dan akhirnya ya gue syuting Syuting dengan mm. gue berperan dan lain sebagainya mm. Terus malam gue telepon uh, finance Gimana ini udah datang belum? Ini gimana? Iya pak ini mah Oke oke kena <sekali> lagi <laughs> Oke okay. Nol kan diri Nol kan diri mm. <laughs> Jadi gimana gue bisa nolin diri lagi mm. Terus masuk ke, ke perannya Untungnya perannya di saat itu gue jadi kayak bos mafia gitu mm yang yang suka makan lobster lagi, hmm. gue pernah beli lobster main itu, waduh hmm. rugi semua. Jadi gue masih ada beberapa elemen yang gue bisa pakai lah di kantor gue nih. gitu. Yeah, Jadi ya yeah, yeah, yeah. untungnya <laughs> itulah. Yeah, yeah. Oke oke. Aduh. Dan setelah itu film lu juga banyak bro ya ada Sultan Agung. Itu film yang gue juga suka tuh. Iya, uh, yeah. Gokil. Terus ada, lu juga ini ya ada peran juga di Gundala ya. Gundala itu sebenarnya hmm. ya hmm. salah satu peran hmm, di, yang di, di bumi langit, langit. sebenarnya hmm. Peran gua tuh nanti mau dipupuk untuk yang sampai sana eh tapi nggak hmm. nyampe ke ujung belum <laughs> belum <laughs> belum tahu. Ada perempuan tanah jahanam, yeah. lalu ada nah sehidup semati. Oke, okay. eh, itu kan film itu bisa bilang movie terakhir lo ya yang yang rilis ya. Iya yeah, ya, yeah. oh, enggak. Uh, yang terakhir um... atau Samsara, Teman Samsara kayak... Oh Samsara sudah keluar. Mm. Itu kebetulan gue juga eksekutif produsernya. Mm. Uh, itu masih masih nanti sih, mm. masih nanti. Tapi yeah. kita sempat premier, ya bukan premier ya, sempat dieksibisikan di Singapura karena mm. kita kerjasama dengan Esplanade juga Singapura. Iya, iya. Kalau itu Samsara. Tapi kalau uh, yang terakhir itu sebenarnya yang keluar ini Nightmares and Daydreams. Oh, tapi itu series kan? Series, series, ya, series. Oh, seris. kalau film? Iya, yeah, yeah, film, movies. Oh, film mungkin Samsara yeah. mungkin yeah. terakhir. Oke. Oke. Iya, Saya hidup semati. Iya, yeah, ada juga hidup semati yeah, yeah, gitu. Yeah. Sama Laura Basuki ya. Sama Laura. Iya. Yeah. Uh -huh. Gimana Bro? Rasanya cekek Laura Basuki. <laughs> <laughs> tapi di situ serem lo, Bro. It. kenapa gua mau film itu? <tap> ada eh uh, ada tema yang penting mm -hmm. untuk kita kedepankan. Mm -hmm. Uh, mengenai, ya, itulah party hmm. mengenai hal-hal yang ekualitas dan lain sebagainya. Yeah. Itu, itu, kenapa sih gue mau menerima film itu? Hmm. Karena gue juga sebagai ya, gue gak tahu ya, ini populer atau tidak populer, ini sama audiens Tapi gue hmm. kebetulan karena gue entry-nya itu pandangannya lebih sebagai seniman. Hmm. I need to explore the depths of, uh, apa ya, the human mind hmm. and the human hmm. psyche and hmm. the human experience gitu. Gue ngambil peran itu, sengaja pengen tahu kenapa kok ada laki-laki yang bisa... Bersifat seperti ini dan berperilaku seperti ini, mm. apa sebabnya? Mm -hmm. Jadi gue masuk ke situ, gue ngomong sama Upi, uh, direkturnya. Oke okay, mm. gue mau main ini, anggap aja gue kayak martir ya. Dalam arti, gue mau secara rela, mm. menjadi kayak... Kan itu karakternya tidak sangat populer pak. Iya, iya, iya. Istilahnya kan itu sangat, sangat ganas, uh, menyeram, keji menyeramkan juga, menyeramkan juga sadis ya. Menyeramkan sadis. Menyeram sadis lah ya, bisa dibilangnya. Iya, ya itu karena... Karena sebenarnya kita pengen ngasih lihat ke penonton hmm. bahwa ini loh, kalau lu terlalu, terlalu percaya dengan dogma-dogma tertentu, mungkin hmm. dengan apa yang lu tidak punya semacam pemikiran lu sendiri hmm. dan tidak bisa punya tafsiran sendiri, ya lu bisa bahaya kayak keluarganya si... Uh, apa, keluarga gua sama si Laura itu kan, hmm. karakter yang kita mainkan, hmm. jadi itu sih lebih, lebih ke sana hmm. gitu. Hmm. Mm -hmm. Jadi ya isu-isu yang sebenarnya masih berjalan juga di Indonesia kan kekerasan rumah tangga, yeah. KDRT kayak Betul. gitu. Apakah waktu itu bisnisnya gagal? Gua nggak tahu deh. Apakah terjadi <laughs> kayak gitu? Gua gak tahu deh. Bro. <laughs> <laughs> tapi <laughs> tapi ya ini kan, it's all about control kan, at the end of the day kan. Iya iya iya. Tapi lu ketika sekarang di Netflix kan ada dua series lu tuh yang hit banget bro, garis yeah. kan sama yeah. The Next Expert and Daydreams. Iya, Next Expert and Daydreams. Yeah. Lu kan melihat Netflix atau OTT OTT lain nih bro ini sesuatu yang gimana, bagaimana menurut lo bro? Apakah ini biar bisa lo explore lebih banyak karena yang gue lihat ya bioskop itu menyediakan sebuah film tapi kan ada keterbatasan waktu tayang hmm. ya kan? Apalagi kalau ternyata di opening day nya nggak bagus film udah capek-capek bikin hilang tuh dalam hitungan hari itu. Tapi kalau ketika lagi di Netflix atau di OTT lain, let's say kayak garis keretek lah, itu kan series ya. Eksplorasi bisa lebih banyak Waktu tayangnya juga lebih lama karena Anyone can ini ya, bisa nonton kapanpun Lu ngelihat industri OTT ini adalah sebuah apa bro? Menurut lu sebagai aktor dan pemain di industri Karena lu juga sekarang kan ketua FFV ya Iya yeah. yeah. uh, Gua lihat sih ini lebih banyak benefitnya mm -hmm. Karena pasti kalau kita bicara digital landscape Ini uh, menciptakan ruang dan accessibility yang lebih uh, lebih gampang mm -hmm. misalnya kalau kita ngomong Netflix Netflix in terms of uh, it's a digital platform mm -hmm. aksesnya itu bisa global mm. pastinya mereka punya hitung hitungan sendiri ya yeah, kalau yeah, yeah. masalah operationsnya ya uh, kalau lu tadi cerita kalau di bioskop Uh, mereka masuk satu hari, tapi kalau tidak ada retensi atau hmm. tidak ada penonton, berarti harus dikeluarkan. Hmm. Nah, pasti ada hitung-hitungannya juga. Hmm. Kalau Netflix, mungkin hitungan-hitungan itung juga berbeda. Hmm. Karena setiap hari kan secara digital kan data-data ini bisa dianalisa. Yeah, betul. Ternyata bukan di minggu pertama saja yang bagus, hmm. atau hari ke satu kedua itu mereka lagi slow burn. Hmm. Eh ternyata di second week yeah. penontonnya langsung spike up. Yeah. Nah akhirnya mungkin ini bisa di di apa dimarketkan lagi sama Netflix hmm, dan akhirnya hmm. mereka yieldnya justru di second week. Ya, ya. Nah ini kan nggak mungkin kita bisa punya uh, parameter seperti ini di di bioskop, bioskop hmm. kecuali memang ada orang yang mau bakar duit hmm, gitu, hmm. untuk bisa nah. filmnya stay di bioskop. Hmm. Jadi digital landscape ini mendemokratisasi seni, mendemokratisasi seni. Iya. Okay. Jadi mau tidak mau kita lebih punya uh, ruang yang atau ruang eksplorasi yang lebih minimal itu mm -hmm. ruang eksplorasi kan yang namanya eksplorasi ya kita kan pengen terus nih melihat parameternya sampai seberapa jauh sih mm -hmm. sebenarnya jadi uh, secara platform gue melihat Netflix seperti itu mm. Prime dan lain sebagainya yeah, yeah. nah kalau ada yang berjatuhan itu kan bedanya ya tergantung mereka punya kekuatan mandiri sendiri sendiri yeah, ya yeah, Netflix yeah. bayangin sekarang gue lupa daerah di mana tapi gue kemarin baca mereka bikin studio sendiri sekarang bro mm -hmm. Uh, New Mexico I think, okay. mereka bikin studio ini sendiri mm. Bayangkan, berarti itu kan indikator mm. bahwa mereka punya penonton yang begitu banyak mm. Dan ini ada shifting nih dari brick and mortar Towards uh, the digital uh, landscape yeah. Ini menarik, sampai akhirnya mereka Menginvestasikan mm. This capital expense mm. on this huge mm. infrastructure, mm. studio sendiri Untuk film-film sendiri, jadi mm. udah bisa self-sufficient bro yeah. Ya, ya, ya. Itu kan gila kalau secara 360 derajat mereka bisa menghidupi dirinya sendiri. Mm -hmm. Jadi ya untuk sementara masih di situ. Mm -hmm. Harapannya sih mereka tidak memonopoli ya. <laughs> Oke. <Okay. Okay. laughs> kalau okay. mereka akhirnya memonopoli dan mm -hmm. akhirnya oh lu mau di platform gua kan platform gua yang 10% apa 80% ditonton dunia. Mm -hmm. Ya kalau lu mau sama kita ya misalnya nih mm -hmm. ya tolonglah lu ikutin kita tapi sedangkan itu let's say it, itu malah berdampak negatif misalnya mm -hmm. gitu ya jadi harapannya tidak seperti itu sih yeah. gitu tapi so far benefitnya masih bagus sekali dengan adanya Netflix yeah. Yeah, yeah, yeah. akhirnya Netflix bisa keluar ngomong logistik aja deh bro mm -hmm. kalau dulu secara manual gue punya di CP, di mm. film mm -hmm. film atau dulu nih kita ngomongin film-film real ya mm -hmm. kalau dulu kan masih kayak film ya celluloid yeah, yeah, lu banyak yeah. tuh real real film loh di yeah, dalam yeah, casing yeah, casing kan ya yeah, yeah. kalau gue mau tanya di di Korea mm. masih, wah, di bawah. <laughs> masih di bawah bro beli tiket pesawat dulu mm -hmm. beli apa mm -hmm. nah jadi manually speaking logistiknya aja mm -hmm. itu juga uh, apa berbeda itu berbeda kan? mahal dan ada human effortnya juga nah kalau digital lewat kabel-kabel Betul. Lu yang ada di Vancouver, tiba-tiba hmm. garis kretek, apa nih garis kretek hmm. Indonesia? Oke coba tonton, hmm. that fast. Hmm. Jadi sebenarnya, ya apa ya, accessibility itu yang menjadi menarik ya, yeah. secepat itu. Yeah, dan yeah, dan yeah, itu yang yeah. dimiliki oleh hmm. uh, infrastruktur digital seperti OTT, seperti Netflix, yeah, yeah, yeah. VIEW dan lainnya. Yeah. Yeah. Hmm. Gitu garis, sih men. Yeah, Tapi garis kretek itu crazy men, itu menurut really? gue ya itu bisa jadi sebuah standar baru untuk <tuh> kalau di Indonesia ya kalau mau bikin series atau mau bikin movie ya kayak begini bikinnya produksinya kayak begini. Oke. Okay, Marketingnya um, juga kayak begini. Ya kita seneng sih kita hmm, seneng bahwa hmm. mungkin dari gadis kreatif kita juga jadi bisa menganalisa hal-hal hmm. baru gitu kan ya. Hmm. Uh, tapi memang nggak bisa dipungkiri juga ya bro kan ada variable-variable yang 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 nggak bisa kita replikat mm -hmm. mungkin mm -hmm. atau mungkin bisa ini gue juga nggak tahu juga sih mm -hmm. sebenarnya mendekode atau mendesifer-nya seperti apa mm -hmm. tapi uh, minimum bisa kita coba replicate sih bisa coba kita replicate kayak gadis kretek gitu ya karena seringkali kita juga mencoba misalnya bikin film yang sama mm -hmm. dengan budget yang sama oh setnya ini tapi tidak berhasil yeah, yeah. ada juga yang yang sering kita di film sering banget uh, Ya, mengalami ya, itu, ya. Di Indonesia, bro. di Hollywood juga, Di Hollywood juga, juga. Kayak gitu kan. misalnya, gak apa-apa kita ngomong yang ada Expendables 4 or Five ah, iya, iya, yang iya. budgetnya gede. Hmm. Wow, can you imagine the lineup all action stars hmm. flop, bro? Yeah. Flop. Jadi memang kadang-kadang you can do the same things again and again, tapi hmm. until when? Hmm. Lu ngomong Fast and Furious franchise, maybe. Hmm. Mereka mau sampai berapa tuh ya terakhir, ada yang sembilan sekarang ya? Terakhir 10 Oh my God, really? 10 tapi that that shows <laughs> I guess itu kan it's very indicative to the market mm -hmm. mungkin ya memang marketnya lagi suka kali e, ya gini terlepas itu ceritanya begit begitu 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 ya tapi gue yang lucunya adalah mungkin bodohnya adalah gue tetap aja nonton <laughs> ya kan gue gak tau kenapa ya jadi kan ada ada hal-hal yang ada dis disonansi ya ada kognitif disonansi ya ada hmm. ada disharmoni di dalam diri kita kita hmm. tahu ini filmnya bakal cupu banget tapi kenapa kita beli yeah. itu kan ironi bro <laughs> yeah, <laughs> ada yeah. disonansi tapi ya A lot of things ya itu, kadang-kadang variable-variable ini susah untuk kita deteksi. Mm -hmm. yeah, yeah. And applying it is also quite difficult. Mm. So, at the end of the day, bu Cong hebat ini kan juga masih ruang seni. Mm. And art is very <coughs> abstract juga kan. Mm -hmm. Jadi ya itu sih, jadi kurang lebih landscape-nya di situ gitu, space-nya di situ tuh. Yeah. Tapi ini bisa dibilang garis kereta kan ini bro, jadi new milestone lagi buat lu kan? I don't know. Mm? Gue gua, gua, gua menghadapi ini sama seperti... Business cycle ya, oke. Okay. Bahwa when you talk about business cycles, mm -hmm. siklus bisnis misalnya, mm -hmm. kan itu juga tergantung suka atau tidak suka orang. Iya, tapi kan another level, bro. Kata Is it? Tapi I don't know. Kalau gua ngeliat art gua itu tidak secara level. Mm -hmm. Jadi tidak kayak kita corporate level kita naik tangga untuk sampai sini. Yeah, 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 gue ngeliatnya yeah. ini lebih kayak sebuah benda yang sifatnya lebih sporadis. Mm -hmm. Tapi Uh, kayak boleh energi lah, gue mungkin lihatnya tuh, hmm. gue lebih terpupuk ya. Hmm. Did I grow from taking garis redek? Right yes, hmm. I grew. Maksudnya, secara artistically speaking dan juga pemahaman gue, mungkin terhadap keaktoran itu sendiri, hmm. pemahaman gue terhadap industri gue, which is cinema dan film, hmm. dan achievement-achievement yang kita sudah raih di situ. Yes, I grew, hmm. tapi it doesn't mean I went up or down. I don't know, karena kadang... It, we go, gue gak mau terlalu apa ya gak tahu deh gimana cara penjamurnya tapi kalau gue sih menafsirkannya ini bagian dari proses dan gue menikmati uh, dan kedua uh, minimum I'm I'm growing gitu jadi maybe kalau dari hmm. faktor itu hmm. ya I'm growing yeah, so yeah, it's good yeah, yeah. lu terlalu humble lagi. enggak lah pak aku itu aku emang perasaan gue aja Jack, yeah, yeah, lu gila yeah, lu ah ya yeah, yeah. ini Aryo Bayu bingai Aryo Bayu aja ini mah terlalu <laughs> You know man, ini ya yang most yang mungkin nonton ya. Uh, Ario Aryo Bayu ini adalah salah satu orang yang menurut gue itu baik banget, <laughs> serius baik banget. <laughs> untuk ini bro ya, maksud gue nggak usah dipungkiri. Kan gue bayar lo <laughs> untuk gue ada di sini kan? <laughs> Enggak dong. <laughs> Kita kan ketika <ini> karena teman. <laughs> Gini ya, untuk biar gimana pun lu nggak usah memungkiri, lu aktor, lu lu public figure lah bro. Oke. Okay. Tapi ya gue juga punya teman public figure juga ya tapi mm. lu adalah salah satu orang menurut gue tuh nice banget pertama kali kita ketemu ya kan gue bisa nonton Grace kan gue kan gue panggil lu eh oh, mas raya <laughs> 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 tapi you know what you know what kalau gue ngomong sama dia mas raya karena kan Grace waktu itu kan hype banget kan hmm. tapi yang menarik dari dia adalah dia bisa ngomong sama gue gini eh gue nonton podcast lu loh yang sama pandu <laughs> Man, gue ya gua gua punya podcast lah, tapi ya maksud gua market gua kan niche ya, tapi ketika dia ngomong kayak begitu itu buat gua is a, a really really big apa ya? Uh, apresiasi buat gua, Bro. Dan eh uh, gua sangat appreciate hmm. podcast lo. Jujur. Iya, tapi... karena gua pas nonton itu hmm. lu uh, lu memberikan value kepada masyarakat. Bro, uh -huh. dengan pertanyaan lu, mungkin waktu itu di bersama Mas Pandu uh -huh. dan sebagainya, "That's value, man, that's uh -huh. valuable." Uh -huh. Gitu, jadi gua merasa, walaupun ya itu dia kan, uh -huh. gadis Kretek, everything has value," uh -huh. dan cara kita memvaluasi nilai itu kan juga beda-beda. Yeah, yeah. Ya, gua sih di saat gua mengappraise value lu, gua hmm. merasa value lu juga sudah keren juga. <laughs> <laughs> gitu lah, Pak. Ini kita saling ini. Oh, enggak lu keren, gua, keren gue keren. keren. <laughs> enggak, kita kita nggak peres ya. Tapi maksud gua, <laughs> itu yang tadi gua cerita it, uh. it, it, itu itu lo, itu real ya, itu it, it happens yeah, yeah, ya. Ketika pertama kali gua ketemu dia. Oh my god, <laughs> ini orang ini orang baik hati humble <laughs> sekali gua ah, bilang. Ah. <laughs> gua malah udah seneng banget nih bisa diajak ngobrol. Ya, kita ngomong udah berapa lama ya? Ber udah berapa? Sejam lebih ada enggak? Kan? Satu jam dua puluh dua. Satu jam Satu setengah jam. Serius? Iya. Gak berasa ya. Goki, go, go. Serius cek. Iya. Satu jam. Sekarang udah jam 1 jam dua puluh Iya. Yang di yang diedit banyak nanti. Enggak, kayaknya enggak sih. Kayaknya terus yang nih, diedit pas gue batuk doang. Oh, iya. <laughs> oh itu itu ada ada dua puluh kali ya. <laughs> <laughs> gitu. <tapi kalau, tapi, <tapi okay. Tadi kan lu sebelum rekaman juga bilang kan gue berapa kali lu bilang lu berapa kali diajak pod podcast podcast kan terus tapi lu suka agak gimana karena lu bilang gue bingung mau cerita apa kan bro <laughs> tapi bro gue berapa kali ngobrol sama lu juga lu, lu tuh kan? orang keren bro lu tuh aduh, pemikir, tu. pemikiran lu aduh udah serius serius nih ya lu kalau mau dapetin insight insight lain atau opini opini atau filosofi lain tuh lu harus ngobrol gue gue kesini dip, dip, justru malah mau belajar bisnis sama lu deep talk sama Aryo Bayu yang kalau gue mungkin kita obrolin di sini bro gak banyak orang paham bro obrolan terakhir kita pas lagi kita ngopi itu obrolan pusing gue juga tapi itu itu kemana mana ya <laughs> yeah, tapi, tapi, seru juga ya tapi, tapi it's crazy man it's, is it's, is really it's, it's really It cool. it's filosofi real It cool. philo banget <laughs> but anyway bro thank you banget ya udah sama 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 sama, bro, ya. Sama, sama sama thank you sama -sama. banget lo it's, a, sama -sama. it's an honor for me lo. it's an honor for me yeah, buat you. ngobrol satu setengah jam tuh mm -hmm. gila luar biasa Aryo Bayu, jangan lupa nonton film-film dia. Film-film dia itu keren-keren banget. Ada eh nanti apa Kasih. lagi? Ada yang mau tayang lagi apa tadi? Samsara. Uh, Samsara ada kapan? film Samsara sih. Kapan itu itu, itu, nah, Black, itu and, Black and White, itu Black and White movie ya. kan dia. Yeah. Black and White movie dan, hmm. dan itu sama uh, temen teman gua juga produsernya Gita Para, hmm. Amazing amazing producer. Uh, terus ada juga uh, Mas Garena Broho hmm. nah, sebagai saudaranya. Hmm. Dan pemainnya Juliet uh, Juliet itu penari dari, she's half Australian by the way, mm -hmm. uh, dia setengah Australia, setengah Indonesia, mm. uh, salah satu ballerina top di dunia. Yeah, yeah. Akhirnya kita kolaborasi di sini dan harapannya sih juga bisa keliling keliling dunia sih. Nanti kalau udah premier, datang ya. Datang nah, di minggu hari itu bisa buka datang. lu. kita sih. Oke oke, thank you banget bro ya. Sama -sama. ya. Oke. Kita jumpa <tanku> lagi di musrom episode berikutnya. Bye. We sing this song.